Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Mamandum, dengar dakwah daripada Tengku Abdul Wahid. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana menyoboh rambek dia? Gue tanya Tuhan, beli boh anggur bajaro, bulu bom sabah. Benar bom sabah, hana aje, hana puan mak-mak jule. Mak-mak jule, tete malek culok di lengan tau. Tiga agak pun terculak jarak dengan tuan kerana bom sabah karuh meratip dua agak la ilahi lallah la ilahi lallah la ilahi lallah astagfirullah 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 ikut dengan culak lelah dengan tuan tinggal pada dua sana pada rabah-rabah berkaya mana ju ya mana yang tuha-tuha yang mudah je cik yang belau bom sabah mat baik gantung pada kau yang tak utalok tak ku beraya kamu ting-ting putih ke lagi atas wanyan putuh pak mikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du, puja beserta syukur mari sama-sama kita serahkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kali nabi nikmat yang paling raya kepada kita, nikmat yang paling raya ubina gure-gure getanyo sering disampaikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atanyo hana tak penafi, atanyo hana tak pegahkan, tapi na nikmat yang lebih raya di atas nikmat iman, lebih raya di atas nikmat Islam yang sering tua getanyo penikmatnya. Nikmat nepelahi Nabi Muhammad li Allah ke getanyo dan gepegat getanyo wajib ke umat Nabi Muhammad. Nyo ke nikmat yang lebih raya dan luntua rasa hanali nikmat yang lebih raya di atuhnya. Karena getanyo wajib ke umat Nabi Muhammad, tapatih ke Allah, tapatih ke Nabi. Bak patihnya gebuhnan iman. Tama agama dengan agama Nabi Muhammad. Agama Islam. Itulah nikmat Islam. Dudau ni baknyan baru gebuh nikmat yang lain. Termasuk nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesempatan dan kesehatan. Bak uronyo baru tadepu nikmat-nikmat yang mehayum. Salah satu contoh nikmat sehat yang kaya-kaya dijungka gajah kenang penyakit han pulih hino payah puplung u banda, han pulih di banda payah puplung u Medan, han pulih di Medan payah lingke laut u Malaya. Truh gedih abih peng leher tu juta lup langkerenda wolom wacih utara. Ternyata mahal harga nikmat sehat. Monitornya nu perayuk baju je. Bibedah semua monitor. Lain apa?
dilikut di baknyan selawat serta salim betiga ada efek nupu efek ana pulung urung sonyo kamu saboh mak saboh yah tepo ka selawat serta salim saban sabi ana pri-pri kitanyo lake kitanyo gade bakpo tu Allah. Mudah-mudahan bena putruh dan bena lipat gandakan kepada junjungan alam Nabi kitanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dronenyan tabi' dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baiknya ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang terhormat, gure getanyo bersama sebagai ketua MPU Abati yang kana di tengah-tengah getanyo, juga kepada gure-gure yang lain, tengku-tengku, abu, abun, walid, ayah Abati Abia sebagai pimpinan-pimpinan dayah atau pimpinan-pimpinan balai-balai. Yang mulia dan yang terhormat Abu Imam Syekh Masjid beserta Imam Rawatibnya. Yang mulia dan yang terhormat Bapak Gusi yang nadi kedai Jungka Gajah beserta perangkat desanya. Yang mulia dan yang terhormat unsur Muspika Bapak Camat, Kapolsek, Daramil dan seluruh jajarannya. Yang mulia dan yang terhormat panitia dakwah beserta anggota. Yang mulia dan yang terhormat kepada tungku-tungku haji dan ibu-ibu hajah, mudah-mudahan menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Yang mulia dan yang terhormat kepada saudara-saudara luntuan Ban Bandum, adun ado luntuan, urung syik luntuan yang agamnya ineng, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat. Yang terakhir kepada tungku protokol yang kagu protokoli luntuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana buno sebenarnya pu yang kalegu sampai kali abati cika lengkap datat ditinggai doa tagai balung. Yang tujuan mandum ittaqillah katanya takarrubun nafsi ilallah, pu yang tapugonyan untuk jalan taputro kepada Allah. Tapi hadirin yang berbahagia, juga abadi bunuh nak sampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah sampai bahijrah Nabi, walaupun drone na yang anda dengar lundupu je anda dengar. Sebenarnya kah lengkap, tapi malamnya luntuan pegah CBU sapat mengenai tentang kelahiran Nabi, nyong tentang puota yang tengah tak pelaku lagi dayo. Sehingga na luntuan dengar bunuh di menasah disampaikan leurung tuha baklun molut. Maulud hino di Jungka Gajah ka leh-leh bulian kau likut maulud malamnya puga dakwah bak preh tidra tungku di tualang cu bahana iku uak sabah manuk hana jadih subuh bak preh-preh iku uak manuk agamnya sabah sampai subuh-subuh hana semayang kadang si manuk-manuk Australia penuh iku uak tu. Maka malamnya puyang tak pelakunya si dengar beda maulud getanyo di Aceh ngan di luar Aceh, nyo yang membedakan tanyo ngan urung di luar Aceh. Urung-urung yang na di luar Aceh 12 Rabiul Awal tagai kauri maulud abis yang kabe. Ya munyo di Jawa munyo tajak Jawa gede tengku asai kita mong ada engkat Sumatera Utara Medan nyan mate maulud putu biak kuih ngan bulukat na putu biak bulukat me dua boh nyan lagi urung puduk ikel lintu kena yang lat-lat bendera ya? Kan kan merubing bi. Na putu biat nyan melhaya boh puat boh nyan karayu tan maulud akbar ini belara di menyo di Aceh me akbir hanju pakai ditanya ora Aceh menyo hana rubah lemo hana musanun hana rubah kameng menyo hana ta pudu putu biat idang beraya sang hana sah maulud nyoduk orang Aceh antusias ke maulud sampai ditanya pet bulan tak pegat maulud Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir pakan sampai pet bulan. Nah tak dengar-dengar cerita bak gure-gure jamun
tentang mulutnya zaman na khilafiyah. Kan khilafiyah antara bid'ah dengan sunnah ke? Khilafiyah ulama zaman tentang mulut bak lahir Nabi. Nah pendapat yang pegah lahir Nabi 12 Rabiul Awal. Nah yang pegah 12 Rabiul Akhir. Nah cik yang berpendapat lahir Nabi 12 Jumadil Awal. Nah yang pegah bak 12 Jumadil Akhir. Sehingga orang awal baik karu-karu gepeduk juban puat bulan panai karu lah. Hana kenang bak 12 Rabiul Awal, kenang 12 Rabiul Akhir. Hana Jumadil Awal, kenang Jumadil Akhir. Ya mbak urawai hana karu-karu. Ya mbak. Itanya kan mudawa uronyo bak jian dengan hanjir tegak. Hana pegah hanjir mulut. Uronyo kalah helam yang hanjir mulut. Ya cik. Padahal itanya menunggu. Tanya orang Aceh bumi prinsip. Orang Aceh orangnya prinsip kalau muhtad. Itanya cita kalan ju, tanya orangnya ulama-ulama Aceh. Abu tu di belang beladi. Katuha lang dayah. Nah orang pegah, umur tu rap sertuh pegah. Nah yang pegah 80, nah yang pegah sertuh lebih umur tu. Ya, nah khilafiyah bak masalahnya orang pegah. Mamanya sertuh tun umur tu min di belang beladi. Cina bayang aju mesti nak ya buat hepluh tun. Lepuluh tahun. Maka 70 tahun lang daya. Takkan tak kau hanjit lom na umur ke 70 tahun. Rujih banyak ke anak yak lom. 70 bet bukan 70. 60 tahun lang daya katu. Gekanduri malut. Man 60 tahun kauri malut. Di belang belah deh kauri malut. Di payah pasi kauri malut. Empat di bak abu paluh badegading kauri malut. Abati babah buluh kauri malut. Di bak ayah mincat ruang kauri malut. Abu kutak ruang kauri malut. Teruk tu orang lewetnya. Nah janggok tak boleh gak manggok. Anggok kan hanya malut. Mak. Tanya apa yang gurau kita tanya apa yang fitatnya? Nyatanya yang kamu puluh tahun hantar fitat, nyata baru tanau yang fitat. Betul kena le bangai. Itanya tajak bakauri gop, cina dengan cara jak bakauri lumpur nomor. Tanya jak bakauri gop bayi bet si kameng, nyan tugas tanya kan, banyak tanya gop magun. Baik ada yang nandebuh bawang, nandebuh campli, nandebuh kunyit. Kepua tugasnya, tugas tanya teruk kenan hababah ut. Eh tak ut, tak ut. Hei tak ut, ya lip matu. Ijak menan bahasa berarti. Pernyata tanya gede. Ya. Ada kali kita gun le tumin. Ada kali kita gun le abu palo gading. Ada kita gun le ayah minca truang. Tapi juhunya ile. Baik tanya-tanya le. Ya protes nanti buah bawang. Buah protes nanti. Haa. Tanya cik bawah rita kat gempuan tu. Kepuat tanya tu kami enggak bangun. Ya menan. Kak. Najilah kak. Haa kaji awal kan. Ya menan ju dakwah mulut. Buka aci dengar lu kamu pegah bacut. Jadi tanya tak pegat mulut, tak pegat kauri mulutnya sampai pet bulan tak pegat mulut kepe. Kepe tak pegat mulut tapi-tapi untuk tak buktikan bahawa cinta tanya kepada Rasulullah, bahawa tanya cinta kepada Nabi. Ya, kepe man cinta kepada Nabi, nak janji Nabi ke tanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. So yang cinta kelun nalah lun beserta orang yang cinta kelun dalam syurga. Dan syurga itu harapan dia mendum. Nan dengar yang nan amit nepu tengap. Yang tengap ngendat nebi dat. Yang tengap ngendi nebi di. Yang ate nebi dat ngan nebi di item tengap necok negi dua. Pani mati mana tapa-tapa ampung gigi dua anak yang mati. Aci dengar lah. Kai nyoga longgo pas tinang ana pas dadang wah. Syurga harapan getanyo mandum. Nyan syurganya mulai urang malem tro ba urang bamsat ngunyan harapan. Mesti na urang dijungka gajah ke temayang hantam ke puasa hantam ke bojakut hantam tata yang baganya irana watai mati tengok potai irana peluk neraka peluk syurga syurga gitu mandum urang pele pele ke syuruh
Sabar lagi mati. Mandu murung ya aku mati. Na tengku kan, na tengku gupegah anapa ya ne ke mati, baik ya ne ke mati. Yang ya katanya proses lu mati, batu pegah baik ya ke mati, tapi ya ke urung punga ya ke mati. Urung punga pakan hidang bak tengah jalan. Ya ipot motor mati. Menyemenan syurga mandum harapan katanya bertamang syuru syurga. Menyemenan kepegahli Nabi menyeka cinta kelun kah ngelun dalam syurga. Maka tak pegat ti cinta kepada Nabi, tak pegat kanduri maulud. Tapi nak cinta yang lebih penting lo, mana? Nak cinta yang lebih penting. Jadi cinta ke Nabi baik hanya ngan kanduri maulud, baik ngan muslawud manteng, baik ngan pubuat syariat Nabi manteng, baik hanya tak sebut-sebut nan Nabi manteng. Tapi na cinta yang lebih penting lo. Cinta katanya kepada Nabi yang lebih penting tak budah tajak tayak sedat na tayak sedat Nabi ya, yang betul. Jadi baik sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Nanti orang cinta bertepuk sebelah tangan. Agak cinta ni yang mudanya buat apa ini. Kita tahu gambar cewek laga-laga di dalam. Yang gurai tanya kapungo dekat ceweknya. Ceweknya tak turi ke dia. Dia tanya memadang entah lek-lek mentah. Saya tu gambar je cuap dekat lek, lek, lek. Iji, iji lah lek roh. Dia tak turi dia. Jadi menyuka cinta menurut tak budah tajak atas kita. Ikutlah tidak penyanyi Malaysia. Demi cintaku padamu. Sampai nak dengar tolong empat penyanyi tanya kait drone. Demi cintaku padamu, kemana ku ikut denganmu, walaupun harus berpisah jiwa dan raga. Nah, ini menyuka cinta. Demi cintaku kepadamu, kemanapun aku ikut denganmu, walaupun harus berpisah jiwa mati itu dan berpisah raga, tinggal raga-raga. Mesti tanya tak muka angkut jatuh cinta ke tirani inan tak sempam raga angkut yang terjadi. Jadi cinta tanya ke Nabi bulaganya buta sempam raga-raga tak sempat Nabi. Pat Nabi tanya di Madi pupuk Madiun ni rana Nabi dah lah ya. Nabi di Madinah tak mudah tajak ke deh wahaji ngak tak temeng sawa ke kubur Nabi. Nabi nak pegah lah mbak tanya menyekan tak ada yang babati ke lain malamnya ada semua buat ke kamus saya kah nama ahli jenguk lelang kamus. Ya berarti baik nuwawa orang ni hanya mahu jenguk untuk teka salah-salah tu ke dia leh tak tanya kak ya gurai tanya mendung gurai luntuan ya kak nekulah Nabi manzarani ba'da mauti faka'an nama zarani fi hayati wa manzarani ba'da mauti fakat lahu wajabat syafaati. Manzarani so mantang ithawalun jizi arahlun ke Nabi ba'da mauti hoteli wafatlun faka'an nama zarani fi hayati sabar lagi ke ithawalun yuhudiplun. Jadi walaupun Nabi kahanale tak sawa Nabi lagi kata sawa Nabi yuhudip wa manzarani ba'da mauti fakat lahu wajabat syafaati. Menyodih kaitawa lon ke Nabi nyan fakat. Jadi fakatnya bahasa orang bertahkek pasti fakat lahu wajabat syafaati maka sungguh baginya bagi orang yang tawa lon nyan wajabat wajib atuh lon syafaati syafaat lon keji wajib gubi syafaat gegedanya oleh Nabi menyokali tasawa na ya tawa Nabi. Jadi budah jak waji ya tajak waji urangnya engkau jak waji 2006 luntuan pasal jamun 20 juta 500
20,500,000 kai tibet nomor porsi dapreh pajani hoi uronyo le 25 uronya kali lu ya pasolom hai bijak le lu ngipugah kali jak tiga yu preh 10 ton baru jet paso yu preh le ku 20 ton sama dengan le 10 ton yu preh lu lumpugah ba urang yang menyol le 10 ton kai yu preh dup umulung kau tanah suci tanah mirah hang tro le ku ja tok peng-peng pula kah 25 juta mesti uranyo 25 juta menyetak itu katanya yang nadi jungka gajahnya urang jungka gajahnya luntua rasa menyo 25 juta nyetak di kederap rata-rata mampu jawaji tapi cini kalian luntua yakin 100% 100% luntua yakin urang yang nadi jungka gajahnya ada pikan 100% 80% adakan sekurang 80 adakan 80 eh 70% urang jungka gajah eh gejak uhaji tapi waktu kita periksa ubeno kedai banjar kedainya padum draw urang yang najak waji di jungka gajah hanya padum-padum draw urang tagai yang lain pakan hana gejak mutun ngampu mutun mekalung ngampu mekalung ubeo mekalung nyoba mekalung ubeo nyo hai tajak tanya pada hai dalam udepnya beo mengkalung ku na urang hai tem kaya ino hai tem kaya nantukan hai tem kaya nantukan rawan hai tem kaya mengkalung ngan pua mengkalung ngasin aci pinah gasin bukah bagasin hai gasin mulai manyang ku mengangkah cipio ku de ku mengangkah kaya tu malamnya oi minah gasin bak tanya malamnya kaya pakan urang jungka gajah hae gejak waji mekaleng mutun ngempu mutun ngangkrit ngangkrit ngan sawakrit urang jungka gajah ngan Allah kriet ayo han bate tak buktikan malam yo kambe tantang tilu yang geng-geng kawa jungka gajah kriet tak buktikan jo kudeh je aci cok kotak saboh ni cok kotak saboh kotak-kotak aku watung yang herayu yang aci ni buat tu malamnya tabah berata talake ke melasah mesti melasah kalia talake ke masjid mesti masjid pi kalia talake ke dayah malamnya nya rumah-rumah Allah datin tu kotak ya ni bantu ke Allah ni bantu ke rumah Allah ke masjid ni bantu ni bantu cini kalian tak akai tanya siap tak tut dompet bantah tu dompet siap tak culok jarolan dompet wah bantah tarik untur tuh yang mirahnya lagi pakai lem setan di dalam putuh peng-peng hai tu biar siap tarabalam oi mong peluh hai tu biar on 20 hai tu biar on 10 bayar hai tu biar tapi set di dalam merempak tu peng yang nak gambar orang mak parang no kena peluak lanceleng leh bulan tayang buat penelitian nak pegang-pegang masjid mah ke seribai ke pegang masjid dan kriat dengan Allah ya kan ya ha, saya akan kenyok kaji baik apa ke buat dengan Raun tu nyok kena mengaku cina kalan kriat ketanya dengan Allah lo happy happy nyok buka nyok buka secara langsung yang kamera-kamera bape malanya bape-bape ba YouTube nya nai din lung. Dia punya problem merempak ngan lung. Ci dengar le. Oh ta share dakwah tunggu cara share dakwah kan menanji. Muno yang butuh share dakwah pulun HP-HP dengar jubupah wate pekalih ne dengar ne amalkan, lena amalkan ne sampaikan ke gop yang cukup mentak. Akan pun ba YouTube, awak pun ba YouTube pandai share. Mari kita sebarkan dakwah. Ini press subscribe ngan nai temang peng hai tak unai. Ini yang fikir ke dakwah haji fikir kamu ke peng nanti punya tengku minta peng bengih pegah tengku lewetnya peng cik laulai je umpang-umpang peng laulai wah aku udah ngajar ni yang bebe-bebe by YouTube punya kapa by YouTube kapa ke long na YouTube si aku laporkan nak kata hor najo tengok iblok ke kan
Wahai orang putar teman, hanya je cucu dan wahagak naik di neumbak kitab mentong na hak antu. Hak ciptanya na, hanya buka je berangkahu. Bukai leh, si dengar lom buka hayo. Ngak kedengar dakwah lu. HP kan? Aci ni kalian bak HP uronyo yang ne rata-rata. Terus apa namanya? Uronyo balahi mentong, baraya kaji api. HP uronyo cina kalian Vivo, Oppo, nyan tetae Vivo, Oppo, Samsung macam dum. Padum yu men. Truk le juta, puat juta, limang juta, rap rata na HP kan? Yang model gambar boh apul lilikut. Nyan boh apul nyan timoh luar nanggro bak tanyo apa yang timoh. Maka muhai yang model na gambar boh apulnya. Nyan truk 12 juta, 11 juta menyo gambar boh apul. Kecuali gambar boh Samsung ti baru murah. Ka HP truk 5 juta AW. Tapi yang hae geblau portal urang Quran 10 boh rumahnya hae blau. Hae tablau Quran. Maka pula tak ada ubah bila kena ima Quran tak pula. Tak bila Quran si puluh bah punya imam puluh ribet tak bawa Quran si puluh bah baru imartu. Punya sertuh ribet tak bawa Quran si puluh bah baru sejuta. Tak bila ju Quran si puluh bah. Lah rumah tak peduk bak ruang tamu dua bah. Bak ruang makan dua bah. Langkama tak peduk dua bah sepat. Maka pula tak ada kuilong hanju kubut. Hanamu masalah dengan buat-buat lah yang cerita belah lah eh. Sebab di akhirat tengok kita yang oleh Allah bak tanya tentang harta. Harta hukaba. Tak sebut ku belah Quran. Tak gila. Watena Quran lah rumah tak cok tamat. Ino tak pinah kedih. Tamat idih tak pinah kedih. Hana buat tak ni mak-mak le. Tanya Yasin na tabaca al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Watukallimuna aidihim. Watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Akan terus sabah wate. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Akan terus sabah wate. Tengok gugunci babah li Allah Ta'ala di akhirat. Watukallimuna aidihim. Anan dengar dia. Berbicaralah tangan mereka itu. Jaro apa gahaba di akhirat wa tukallimuna aidihim wa tashadu arjuluhum ithafi gaki dalam Yasin dua boh tagai gugah jaro ai pugahaba ngaki tapi buta tupu ubena tubuh gutayo yang melekap bak tubuh gutayo singoh mendung gutayo ngli Allah gutayo bak punyuang gutayo bak mata gutayo bak hidung gutayo bak jaro gutayo bak gaki gutayo bak perut mendung gutayo tema wa tagitayo bak jaro hai jaro. Masa dalam dunia kah kutipek bak sipulan putar tugas kah? Dijawab oleh jaro. Nyo jaro nyo mak Quran ya Allah. Ya gara-gara na Quran sipuluh boh rumah. Taman ino dah pindah ke dia. Taman ini dah pindah ke dia. Kagak jaro. Hanya kita nyang bak jaro na jika ka buat Quran. Karena tugas buat kan jaro. Kagak ja. Kagak jaro. Kita nyang bak mata. Hai mata. Apa tugas kah dalam dunia? Ku kalian Quran. Tidak rumah tu Quran tu. Kagak mata. Tegedi gedet dalam neraka et mata ngan jaro katimu mena. Kaglah. Nya, ni kalian maka tacok peng tablo kur Quran, blo Quran, blo kitab-kitab di rumah bule, blo ju. Hana betan ni. Daripada tiap puduk la ila lemari ni puduk majalah, ni puduk hiasan, gambar nyua gambar je lebih kot ni blo kitab. Nu susah lah rumah. Betejak rumah tanya orang fikir si abati mendui rumah. Ia kita punuh rumah kerak berumpah rumah padahal kerak abu dia. Kenapa belah ju? Belah yana, belah bajuri, belah tahrir, belah mahli, belah ju. Belah kitab-kitab pun dua ju. Hana malim tanya, malim mana tu tengok? Hana tak yak buat tanya, yak buat mana tu? Hana yak buat mana, yak buat cucur tu. Singoh napat apa gah bana anu eh ya tadumpang ke yang bana tiga-tiga ngana dro du puyo tu tapi gah bana kayak abu apa cuma ya bujuma kayak abu memalem ke abu ka ayah tu ya hai ayah ka ada agak-agak coklat eh hitap tak tunjuk tu kita. Maka hanai tanyang le anu jeut ni ayah
Mesti tanya Idron ni ayah kita letak je ni kau rutan kau khusipa kayak lemah tu. Yang menan juga kai tu. Ya kan? Ya hum bahasa anak duduk pari ya beti kau biasa. Kak? Ya masalah-masalah kayak lemah kau hum juga dah malah kaya pada tu. Nanti wate gundang pada ya beti yang baru dah setel. Yo tak kira-kira aju melayu mana abadi, abadi kat tengah tak kira aju. Ka? Mana angku mah gogo angku mah gedak wah gara-gara kaya. Ike gure yo dak wah gitai tu mah pawai. Ka? Cidi ngam, tablo aju kitab men, tapudu aju irma. Ya mana? Watai bud anak tayo singo hiba udayah bailop umam lai bajuri sampai mahli musik kre ana mutulih lang kitab. Ingat anak dia wahyu ayah ke yang mensang le Abdul Somad ayah ke ju. Ibi ke le Abdul Somad ayah haji ane di pe le Abdul Somad na Abdul Wahid. Bukai le. Tapu anje da pegai ron. Munya menanci lo ulang ba third tanyo kreat ngan Allah. Cina kalan Quran hai tablo HP ambal yum ambal 2 juta tengah eh tablo yang hak eh tablo ketika semayang kita ketika semayang gambar masjid kahi gambar depu bata boh anggur ya menyeboh anggur sertuh riba sertuh 20 sabah regam 3 kilo eh tablo menyeboh anggur yang hak eh tablo boh musabah sebab apa kan menyangkut dengan Allah cikalan yang Tuhan-Tuhan nah boh musabah bajarok ana menyoboh rambek itu. Gutanyo tuha be le boh anggur bajaro bulu bom sabah. Buna bom sabah ana aje ana pu mak jule, mak jule, tete male culok le lengetong. Tete gaga ban culok jaro lengetong karena bom sabah karuh meretip dua go la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astagfirullah 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 ilengon culok le lengetong. Singoh bat dua sana bat rabar-rabar be kayem na ju. Ya mana yang tuha-tuha, yang mudah aje ji. Ya blow bom sabah mat be gantung pada ko. Yang tak utalo tak ku beraya ko muting ting putih kalage atawanya putuh ba mikat. Ka cina kalan lom kri ngan Allah la in e tablo tapi yang hae taja utano su putikulane dari SD sampai kuliah S1 S2 tak pelupa anak jid ke polisi padu mabih peng sanggup malah bangga katanya anak katanya orangnya nak orang bangga aku sirau orang cukup gasin kok tuha kaya ke kerja orang malam anak ke kau orangnya ke sarjana bangga anak ke jid ke sarjana menyorak nan ke gedem yang haik ke pelupa draw aku tanah suci 25 juta haik ke minta apa yang untuk jauh tanah suci yang lain eh Honda leleh boh sapoi rumah NMAX Vario alinya Honda na yang model raya ni tablo yang hak ja utano suci menyo tadanya yang baru jumpa gajah galom tadanya yang kata depu dengku kali nak kali tadi depu jawaban nyo tapi lun tanya yang ci cina lun tanya na hawa ja utano suci mandu hawa ci lun depu hawa hawa tapi tenapeng dah madepu tenapeng puga pege tenapeng relip rumah tenapeng ganto keramik keramik mahai-mahai bo kurusi belum hai-hai tempat eh laga-laga udu haji haeja cina kalon be rukun Islam 5 perkara ilo namanya manyang aku pegah manyang tu aku doa pegah ha bah gok pegah mentang tu maso mahli tu pa ke di babati de jailong yang yuk dalum pegah rukun Islam nyo ta ban tamurno jamun rukun Islam 5 perkara pertama mengucap 2 kalimat syahadat yang kedua sembahyang yang kelima puasa yang keempat bujakut yang kelima eh haji cina kalian bu yang le tua orang bak yang terakhir mengucap 2 kalimat syahadat tanya mandung kali tak mengucap kamu agam nyot lumpuh rahasia baurinang kamu agam wate sunat kuyu mengucap kuyu mengucap le doktor mengucap le kira kamu berokong kapi mu alih bantu set bak ma kukul lahir kapi dia kak padahal tanya menan lahir bauri Islam cik kata baik leju kedih kat Islam tanya tu man sunnah cik tak mengucap kan kak amunya lam semayang cik kak wajib kak
aku ucap dua kalimat syahadat kali ini sembahyang na ta sembahyang puasa na ta puasa buh jakut na buh jakut baik hajinya le urang tua lunta yang badron urang hana sembahyang je gedang ke wali nikah mandum dah depunya menyoba sembahyang hana sembahyang han je gedang ke wali nikah pekan han je gedang pasal tinggal wajib pasal urang berkekalan dengan dosa ubat mentang je ke pasal apalagi nyan tinggal atas yang wajib. Ya kan? Tinggai wajib pasal kena hanjut dan kewali ni mesti gedang cik kewali nikah kiban peraturan. Hanathah nikah, menya hanathah nikah pota ada mana kanyan? Zina ka, taboh cini kalian tu. Jino tinggai semayang hanjut dan kewali nikah. Yang kedua hanagu puasa hanjut dan kewali nikah. Hanjut, hanagu boh jakut hanjut dan kewali nikah. Ha, menya menan tamah sabo tu hanajak waji hanjut dan kewali nikah kam ramah tu. Nya yang kameramah urang nyuka ke jam layo. Nya yang hanajak wajinyan pergi ke gedang kuali nikah cita yang babati. Gak nyan karena wajib haji sumudep tiga. Sumudep tiga ja wajib wajib haji. Jino sampai mati ge hanak jak waji pergi. Anak kali ke penikah aja mun. Ka gedang kewali gak nyan ka mampu jak waji ke daftar haji hana sampai mate ge pase wate pase anak kali pernikah sama dengan wate perkawin anak dalam keadaan pa pase anak yang irmoh yang kai mana anak nyan mucerai di nikah pisah nikah tapi mui eh tetap alam nai tu puji ayah ka mate anak pian nak tinggal le ya mui eh tetap ngelakoi mui mudina tu sabe sabe lam mui mudina pakon iya hi pudina palang kubu gara-gara ayah yang nak kejak waji itanya orang yang naduh zina lakai mu'angku lah rumah soh kerupak kerupuk budah yang drop atas lah rumah soh zina gerupak kerupuk lambak pisang zina kerupak kerupuk lah motor nak motor sabah musin kan mati tapi motor menggok-gok rupanya usik udip musik lain zina tapi yang di rumah yub ase ati kaso alga tasi lumo-lumo tabu zina nya yang kahana tinggal tu pergi le ya Allah tajai tabu zina anu tu gara-gara hana tajak waji ladom na urang muno ke berah pun tajak dengku hae tabu timang haji hae ke timang yang kaplat eh ke timang sampai mate ma ke yang maksiat eh tabu timang sampai mate pakan haji hae tabu timang nyo alasan urang du putajak wate muda dan kuala hai dapat dimang tengok hai dapat dimang yang maksiat eh dapat dimang lagi orang pukah menang atas kena tupi baulah mentang maksiat seolah-olah menyona tupi baulah hanya maksiat menyona tupi je maka sang-sang agamanya kedengku mentang geyu oleh Allah kita yang kedengku kan dakwahnya sang-sang ke orang dan atas pudium sebagai dakwah huruf mekat hanya geyu oleh Allah padahal udungu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair perintah dakwah mandum guyu dakwah nyan maka hadirin yang berbahagia dah periksa tu pekan urung jungka gajah hae gajah waji rupanya menunggu hananin maka gekele urung tuha-tuha jaman yang nak dikedai jungka gajahnya urung tuha wai yuh galam tingat drone dan galam tingat lu ngatanya nak tingat menogukun menyana ati pada digle iwa ugampung menyana ati pada laumpang hai grup lang lusung nyepota bahasa menyana ati pada digle iwa ugampung apa makna nate kan atenyo menyatenyo kebu beraya ati gajah beraya ati tapi makna na ate nanit menyana ate pada digle iwau gampung nanit urang awai dijumpa gajah gumu pada bak bineh gle getajo gecah-cah menan gecok tukai getop gecok pada getajo gepula pada lagi gepula retu gecok anu pada getiak-getiak lauru imu pada ina syap timah pada wate kamasak pada karoh pada hana ge eh malam bak bineh gle gepega rangkang utai malam getuk tua utai malam getuk suluh utai malam getuk lampu patromat jamun kepua karena bui cukup le
gucok tem, gu keliling-keliling pada gu peh tem, gerubam, gerubum, gu jaga bui tem malam. Untai urat tengen kat nyai, jaga kat nyai lebui. Tapi pada bak bineh gle, gu temeng puak ugam, ugam pung nate, menyahan nate, pada laumpang hai grup lalu song. Pada bak bineh jengki, kalau pasolang guni, hang temeng tau. Wata kena tau pada, gu ken bak perumah huronyo tak tau pada. Kita beli uluwa ke kalau langit reduk hukun baik jadih reduk tat uronyo ya reduk tat singoh tatop singoh kadang nauro singoh wata kena top pada ka gejak ba urang sakit kenan u belang bate kuta bate kaja u kuta bate lusa raya tatop lusa raya ka gebede ka gejak ba urang mekawin kena ukari yang lusa raya tetap lusa raya gejak baru melengai gedung lusa raya tetap lusa raya melengai drog sampai meninggai pada hang temeng tau pakan ana niat tapi menyona niat dan kucit mudah padanya ana urota ni gecok bate ya raya becut getut betuum geculok lempang lang pada matha keroi pada okan menan ku gecok belangong la raya ku pada apui gelu ana je kebreteh yang pada mendemung pajuh menyenaniat menyemenan orang yang nak dijumpa gajah haik gajah wajih hananiat tapi menyenaniat insyaAllah acik tengku kalan watai musim haji baiklah nak dengar hai watai musim jak wajih cina kalan bak TV pelumah bak TV tengku di Medan orang-orang dari Jawa ini watai pelumah bak TV na sapam security kena yang security jak waji sapam nanti orang sapam hai sapam kawak deng-deng bak pintu bank yang tukang buka-buka pintu masuk pak keluar pak tukang jaga bak-bak toko bak-bak mall kan ni kalian security sapam padung gaji sapam tapi berangkat ke tanah su ya ni igop nani igop sapam jak waji tengok kapolsek ni kali jak maka raya gaji kapolsek dengan sapam mana kerja waji nak umumah malah dia hukum yang ajar apa ya ni akan lu yap semalai agaknya ini suntikan mudah-mudahan ngerti ingat malamnya umah menyokalom jaka nyopi ada jak ya karena aduan lu gugang yang lunjuk pegah pada je kapolsek lah bungkuh kaya-kaya ada igop security jak waji awak mekat bayam jak waji iplumah pada TV di Jawa awak pusapat kaca aqua jak waji awak mekat miso jak waji malah yang luar biasa jadi viral di kesinetron tukang bubur naik haji ya kan tukang bubur naik ha padum yum bubur itanyo tukang mekat HP dumuhai-muhai naik jak waji tukang son padum sewa son di malam mesti-mesti juta menteng wah peluh limang malam kan lewat hanya mabih mulut kamu lupa je tapi yang orang ketim je oh gurah jin benda saya wali tuan kaya yang tangkah nafas tu tuan malam yang menurui kabungi untuk dah buka sinetron baru tukang son naik haji ini yang muka-muka buat kedai jumpa gajah ini rumah bebe raya yang itu pun rumah kedai menikah yang punya anak ijak wajib ikut jai dosa bayi eh dosa bucong kayaknya ya kan pada dia yang bawa batu baik kan mampu anak ke anak kejak bak tak eh dosa apa kan anak ada jak anak ada bubun agak tanya sehat dempu anak ten semayang dosa apa kan orang sehat mampu dempu sanggup tapi anak semayang kok berat dosa tu nya nak tanya menang si tanya kan mampu hana tajak tanah suci yang gebu na niat mulai malamnya si dengar drone rineng hai menyana niat si dengar le tu tenwo kena jilame yang hawai yang 20 mayam yang kalau nelakai jamun ba kamu nyen necok jilame nyen nepakat lako jak tanah suci tabung haji nupu blau kena jilame ha ana jilame lain hana pua tanah muka wilayah ke balon jelami lakau lain ni pun belah juga lakau yang kanannya pika samurat hana trip lain
Acik ni pereh tak lakon roh ni kolesterol kan? Pulau yang kamu dah tutrok-tutrok kan? Acik pereh-pereh sekarang. Pereh pengumai meletak. Hai ada kamu, kadang-kadang kamu yang sehat-sehat ilai kan? Tapi ni cikak calon-calon. Tu mang kedeh campur calon roh tu. Tajak utan nosu. Benar ni. Oh, di waw rumah tu. Kutanya yang agak-agak. Padum tak habis peng untuk kuota HP orangnya. Sertuh riba sebulan, sertuh riba sebulan kenan eh. Agar orang getop kredit motor, gecok motor, dengku getop kredit 4 juta sebulan. 10 juta, 10 bulan, 40 juta, sitot, 48 juta. Eh, tak top ke manusia, apakan ke Allah hai? Hana niat? Maka kebuka pun asai menyona niat, menyona teh pada diklai, waw gempong. Maka buna niat, ni wawon tu, ni minta celeng. Celeng, celeng bahasa kedai orang punya bahasa Jawa, celeng bui. Celengan, minta celeng, mulai untuk malam, malam singoh, mulai malam singoh, buna celeng irma, nutulih beraya, atau nutulih babak awak fotokopi, nuprin, nutulih celengan haji, nutulih. Nutipek bak celeng. Ya, buti ingat, jadi bahan nu'u celeng jawa ji, sap li nupaso, nupaso li nupaso. Celengnya nu'u yang bek mudah tak pada pelah. Bek model tri yang gejemun bantri yang bangka hana apa yang kata support babinte kabur tu cok peng hamjam puno yang lebih bahaya celeng manok kena yang atom ya yang plastiknya cukup bahaya ya pakat iji ruhung ratu siap dapat so ratu bahana ruko satu buk rayu kapur ruhung ra punggung ratu apa so rayu cok panjang puno kiamanan puno bek muna nu yang payah becut yang murusan bak nuplah celeng nu pegot yang kru tabung LPG je tabung gas LPG ni babak bengkel ni you peruhuang bek yang nagah mak mati awak bengkel yang kabega ni peruhuang ni pegat keceleng punoh yang kalepah jawa ji maka udang yang nak dijungka gajah jaman gepu blau tanuh belang gejak waji gepu blau lumur gejak waji gepu blau kebua gejak waji gepu blau tanuh pusaka gejak waji itu yang orangnya tak blau tanuh pusaka tak blau kurnia. Padahal kurnia ngempusaka sebab toke. Hai publau tanoh jungka gajah ya blok de gudung lain. Kan tak pancit. Be munan ta publau tanoh hari ni ta publau tanoh yang hana mulia no. Ta budah ta jak bak tanoh yang muli. Tanoh yang naik gempung ka tampa ke ngan tanohnya di adun pi preh mati de yo itu pi ta preh mati adun ta publau juga de. Publau ju tanohnya ya kedih bak tanoh mulia ya munan-munan ni lati. Ya, jadi mulai malam tengok. Anem yang muda-muda, yuh muda tajak waji teka Tuhan mekarat hang lungkalan posisi wate tajak waji uronyo untuk tawaf menteng. Nyen kan musim haji nunggu. Musim nejaknyo nejak umrah. Kadang-kadang wate tak urung tawaf dengku muta tamang halupah. Nyen ban ka. Padahal Mekah uronyo bak tempat tawaf nyen kai peluang ku luah tak tai ka. Rara atuh dia tawaf. Tapi wate tak posisi dengku sang-sang muta tamang halupah nyen ban mesak-sak urang. Jadi menyokong kat Tuhan, aku mekarat. Yoh muda tak jawab waji. Menyoperlih abu kaya, jawab waji ya dun tua. Ada orang, kajak waji, wate muda nak kaya ke, menyoperlih kaya. Ya. Maka mohon aku hana peng. Honda na. Menyona Honda, cik dengar lumpuga. Yang na Honda ya laga-laga. Mulai untuk malam. Semayang subuh. Lu na semayang subuh, nama doa apa Allah, ya Allah. Long kuna jawab waji, ya Allah. Pegah pa Allah long kuna jak waji ya Allah. Ne budah bungah bangka bungah ne cok Honda nerah beglih. Nerah Honda beglih. Ne bukit ne manua beglih nya syarat berangkat jak waji insyaallah lupa. Ci dengar syarat lumpuga. Nerah Honda beglih ne sampuh beglih ne bukit belagak ne cok surat Honda nusuk baja beglih ne jak bak dialer ne publau. Publau Hondanya. Ahli ni publau ni cok peng ni tamong bak beng ni tanya yang bak urang beng kiban cara ajak waji patah setu riplemah tu ikirim bijuk formulir ni paso formulir ni lapur bak kandepak ni berangkat je ni pegah nyo je kena berangkat wahaji paso aju watel li ni paso nyan ni tubit hinan peng kabeh ni minta ni waw rumah ni minta peng berjemat belah honda lain oh haik ku belah leh pakai dengku haik tak belah leh no kenapa wate tajak waji tengok na Kaabah apa makna Kaabah baitullah baitullahnya artinya rumah Allah tadang bak rumah Allah tadang bak pintu Kaabah tak menggantung tetruk gede tak klik beraya tamu pepet
Malay je dengku. Ngantho Malay. Ngawa Arab. Awa Arab anji ibat aje. Kamu pepep buraya inan takli yu mandu murung impepep inan buraya ju takli. Lungkalan awak negro, awak kulit hitam yan. Ilihap bak Kaabah mano. I megantung bak Kaabah. Ku ikap ija-ija Kaabah. Nyan ban awak nyan. Ku mutipek bak Kaabah mano. Awak negro, awak kulit hitam. Untai mutipek bak Kaabah. Hana tertuli iji ni. Saban hi dengan Kaabah. Igap kulit ji hitam. Tapi ate ji pu. Putih. Orang juga gajah kulit putih. Hati lah. Ilah Allah lagi kena port Honda. Haikun mendum. Tak mudah tadang bak Kaabah tak klik buraya tak pepep. Tak pegang bak Allah ya Allah. Longkat roh guna ya Allah jauh ku jah ya Allah. Jungka gajah ya Allah. Ni aku buka padron ya Allah. Dengku Honda aku pun boleh kembung. Ni bayi Honda long. Ni bayi ya Allah. Ilong aku tung leh Hondanya. Ilong ni bayi Honda Jazz ya Allah. Jadi tak pun boleh Honda biasa. Tak lakai Honda Jazz. Gebayi ya Allah. InsyaAllah gebayi. Ilong kalau aku membuat gebayi ya Allah. Ya. Yeah. Long jamun wate yuh galo lonja waji yuh rojih na motor fitara abru utabo. Lula kelain wa Allah si RV ke gantol Allah. Ipai ke kedai long pedang bunuh. Dan mudah si kena long balong patah kena ino oplumah baron. Maksud je kan tekabo yang kan menan tekabo. Tekabo ke lagi yang tekabo. Urang tekabo wate tak nasihati. Hai terimang. Hai petih nasihatnya tekabo. Ilung petih. Cuma pertanyaan si kunuk pelumah. Kunuk pelumah bahawa doa katanya gedung di Arab. Omanya nunggu aneh nak pura-pura. Hai, di Arabnya pura-pura bit-bit pula bit-bit. Mau pura-pura bit-bit di Arab. Di Arab mana cerita pura-pura nunggu. Mutanik mayang-mayang je hantar jir di Arab. Bantar jak tak nak urung brum si dia. Boom rubah. Heh tak kip. Hana tek rubah dah tu. Ya. Ya kejel bek ragu tajak utanoh su anoh suci maka tak sawa Nabi ingat tadi mengejak yang ke maka itulah cinta kita kepada Rasul ka sabo cina kala di samping ni baknya lu tajak utanoh suci kauri malut pi buna yan nyo rayo tat pahala kauri malut cilum pugah beon tu cina dengar kadang kathering dengar-dengar pahala abadi tapi lumpuh lelong cilum beo. Hai, putar hikmah mulut. Yang pertama, mesti orang jumpa gajah. Nah, rencana kena kanduri mulut. Wate kena kanduri mulut. Dua bulan yuh galam kanduri mulut, kak geduk rapat. Kanya, kamu nanti buat tengok kan? Dua bulan yuh galam tak kanduri, kata duk rapat. Artinya, getanya dua bulan yuh galam kauri mulut. Karena niat langate untuk kauri mulut. Kamu duduk tanggai kamu perbulan. Berarti kanan ni. Innamal a'malu bin niat. Niat. Getanya bina amalan. Getanya tergantung bak niat. Tekedi hana tatemeng kauri maulud. Pluk mati tekana pahala. Nyan saban dengan cerita. Saatnya udah jawa ji. Uranya kanan niat nekana tabung. Hana temeng ya pluk mati ni. Tekejat ni tengok di akhirat. Fakat wate gepulup dalam syurga gejuk pahala haji. Nekun ba Allah ya Allah long hana kujak waji jemun. Gejawab la Allah Taala ada hana kajak pina pahala ka sebab na niat lang ati. Ya yang penting pahala ada hana buat je. Lut yang baro ni hina penting ke mon pun penting ke i. Penting ke i kan mon kan. Ijak si orang rumah tanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namon. Nai likut. Bak bineh paga atau bau. Gua budak kejap kedai bangga. Kamon tuha. Gua kela orang yang. Hai hanai laga. Oh menyai yang pak irma. Maka pegah-pegah mon ini. Nanti yang mon kan. Nanti yang i. Menyumbunnya yang penting iya kan mon. Yang penting na pahala. Baik sampai tanya buat pihana pahala pitan. Ya yang penting benar paha. Hana buat baik. Lu tak pasal jauh wajib mati tu merempak pahala kajut. Lu tanyang badron. Orang mu perang. Yang mu perang kapi. Perleh kanyan bu syahid. Yang penting putai kanyan. Per perang penting per pahala. Pahala. Menyo merempak pahala syahid. Hana payah mu perang mangat ajaran lain. Nampak?
mesti merempak pahala syahid cara lain. Ini paling yo tetamu perang ini mak. Nak cara lain, tak cok cara lain. Tak cara lain. Orang gejak bud. Gejak bud mati hilang dayah. Merempak pahala syahid. Menyumunah nak payah tijik budaya dengan udayah juga. Mereka tak mikir jauh Palestina ni. Siap bunuh dah kuno jauh Palestina. Ikut Palestina roti payuh. Itu yang bubur roti hidang. Terus ke dia kahan tempuh apa kah itu yang. Menyumunah nak pahala lain tak tempuh untuk merempak pahala syahid. Ya bak bud. Orang tengah gejak rebah tiang listrik kuatir gerbum pak mati merempak pala syahid. Orang relang ia mati lang ia merempak pala syahid. Orang kenang tsunami di Aceh yang merendu merempak pala syahid. Ya ni cukup bahagia orang Aceh yang mati. Yang meramah yang peluang. Yang selamat yang meramah yang sangkut cong u. Yang habis guram meramah ganyan bantuan hana merempak syahid pijat. Mungkin pepep tu ke nak cik kena ngeroyan tsunami sampai Nuhan eh bentuk-bentuk bantu wahoh beramah adak memati kurangnya kerana pahala menyemenan merempak pahala syahid urung lham urung tutung merempak pahala syahid urung mati lagi siput jenuh yang kena corona ikan di China jihalah kape tak muri silam ni aku mencang buat ada orang pel melingai utam lakaya butuk corona kena apa di wah bebe hijak juga ni menduduk no dia berada sama yang bah kenang ni merempak pahala raknan ya benar urinang melahirkan bak melahirkan yang mati merempak pahala syahid yang kerja iranah lah payah muperang negara raknan macam ha oh ayah yang mempulih ni ujib emma fitaun buka leho kan teruk cerita agak pura-pura dakwah kak menyemenai yang penting nak pahala dengar leh tidak orang genit kena kauri malut hana ketemang kauri karena kadang banjir kadang atau meninggal kan karena pahala kauri bak pun kan karena niat gara-gara bak nak rencana kauri mau cina ulam yang kelebihan malut yang kedua kebetulan teruk niat ke teruk niat wadah teruk niat depan ni kena nak dah nak hai wate teruk ni 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 budah ni blow mano ni blow itik ni blow deng wat ni siya kameng ni cok ni tagun ahli ni tagun ni pasal la rubing ni pasal lang rantang ni pasal lam ayan nyata ni tagun ni nan dengar bujalah nangan ni mele. Ata yang netaguannya, ni ata li netaguannya putar gebuhnan. Hana depu. Lu ni cok si mano ni cok ite engkut mangat-mangat netaguan lu netaguannya putar gebuhnan. Yang ata ni bau melatah yang putar. Sedekah, kan sedekah kan? Natau ne urang jumpa gajah li ketagun ke pasal plastik tu lu melatah ke dempo-dempo ke 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Nah. Hana sedekah menyemenan sedekah nagi oleh Allah bak pun Quran ka merempak wa mimma razaqnahum yunfikun mimma razaqna apa yang telah kami rizkikan kena Allah puta yang kalih ka mabi razaqna yunfikun mereka menafakahkan itu tanda-tanda orang beri nya menyemenan punkan kana perintah Allah itamang bak mulutnya kata bo yang pegang haji kauri mulut rata halatan. Ka. Yang kedua Nabi gium sedekah as-sadaqatu tudfa'ul bala cukup le tadi sedekah termasuk sedekah itulah bala wa tuzidul umur menyemenan menambah keberkahan umur berarti bak capegat ba mulut buno ta ba melasah na perintah Allah na perintah na bandu aboh na perintah ka sikalelo wa tadi tabak handurinya umlasah ke tho taju ke fakir miskin ngan anak ya kangenan taju kan. Acikalon ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Pendusta agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim yang hitam permenan yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak mau memberikan makan fakir miskin.
Adapun yang tabau melasah lam mulut, tabibu anak yatim, tabibu fakir miskin, cit perintah Allah. Nah, karena Allah perintah Allah ni. Yang pegah aja kahuri mulut, cici dengar. Kah? Gara-gara tak pegah kahuri mulut, tak undang anak umiat daya. Tayu mudike. I muslawat ini, muslawat nak riu. Allah yang pegat Nabi, muslawat ke Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaih. Sesungguhnya Allah, Allah yang pegat Nabi Muhammad, gemeslawat ke Nabi Muhammad. Maka na perintah ya ayuhalladzina amanu sallu alaih. Karena selawat lah. Ka perintah Allah lah. Ka. Gara-gara tak pegat kauri mulut, dijungka gajah. Yang teruk kan orang jungka gajah mentah. Orang ulai gajah kejap kena. Orang timang gajah kejap kena. Karena gajah timang jemun. Ya kan? Urang-urang pala indikari yang gejak kena oleh papa di kampung Kuta Bate gejak kena gara-gara jak-jak urangnya gebuhnan silaturah bak pintu syurga metulih la yadkhulul jannah qati'ur rahim hantamong syurga urang puputuh sedara munya menang gara-gara mulut kata sambung saudara itu juga perintah Allah. Ha ni tak ganja mulut tak budah lam tak undang bak kauri mulut urang-urang malim truk ulama truk urang malim kita mumat jaro ngau urang malim man safahal ulama ka safahani ke nabi munye mumat jaro ngau ulama lagi mumat jaro ngelon munye jih kai mumat jaro ngelon tapa ngelon lan surga nah kalau ne yang hanje mulut putah si maka yang lebih mantap lah mesti dengar lah yang lebih mantap yang jaring dah bubuk lah insyaAllah huka dah bubuk lah anak yang mudah jangka gajah yang lebih mantap dia tak pegang kauri mulut dempa segalam tak pegang dakwah benar santunan anak ya anak wakafilul yatim fil jannah ke Nabi lon dengan orang tanggung anak yatim dalam syurga ya pegang bantuan anak yatim bila boleh juk hadiah ke anak yatim leh juta tepo leh juta leh juta leh juta leh juta tamah kameng tepo-tepo. Maka pula kami yang dengku menyopole hawa ini apa jauh isi. Oh hana isi dengku ibu belau. Oh tak kebunan. Yang atas ini bau melatah yang putar. Sedekah. Kan sedekah kan? Nata menunggu orang jumpa gajah di ketagun ke pasal dalam plastik. Teruk uruk melatah ke dempuk-dempuk. Okey, mampu puluh ribai, mampu puluh ribai, mampu puluh ribai. Nah. Hana sedekah. Menyemenan sedekah nagiyu oleh Allah. Bakpun Quran kah merempok wa mimma razaqnahum yunfikun mimma razaqna apa yang telah kami rizkikan kena Allah putar yang kali kamu bi razaqna yunfikun mereka menafakahkan itu tanda-tanda orang beri nya menyemunan punkan karena perintah Allah itameng bak mulutnya kata bo yang pegah hanya kauri mulut rata halatan. Yang kedua Nabi gium sedekah as-sadaqatu tudfa'ul bala cukup le hadis sedekah termasuk sedekah itulah bala wa tuzidul umur menyemenan menambah keberkahan umur berarti bak capegat ba mulut buno tabau melasah na perintah Allah na perintah na bandu aboh na perintah ka cikalelo wa tadi tabak handurinya umlasah ke tho taju ke fakir miskin ngan anak ya kangenan taju kan. Aci kalon ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Pendusta agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim yang hitam permenan yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak mau memberikan makan fakir miskin. Adapun yang tabau melasah lam mulut tabibu anak yatim tabibu fakir miskin cit perintah Allah. Nah karena Allah perintah Allah ni yang pegah haji kauri mulut cici dengar ka gara-gara tak pegah kauri mulut tak undang anak umiat daya tayu mudike i muslawat ini muslawat nak riu Allah yang pegat Nabi muslawat ke Nabi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaih. Sesungguhnya Allah, Allah yang pegat Nabi Muhammad, gemeslawat ke Nabi Muhammad. Maka na perintah, ya ayuhalladzina amanu sallu alaih. Karena selawat lah. Ka perintah Allah lah. Ka. Gara-gara tak pegat kauri mulut, dijungka gajah. Yang teruk kan orang jungka gajah mentah. Orang ulai gajah kejap kena. Orang timang gajah kejap kena. Karena gajah timang jemun. Ya kan? Urang-urang pala indikari yang gejak kena oleh papa di kampung Kuta Bate gejak kena gara-gara jak-jak urangnya gebuhnan silaturah bak pintu syurga metulih la yadkhulul jannah qati'ur rahim hantamong syurga urang puputuh sedara munya menang gara-gara mulut kata sambung saudara itu juga perintah Allah. Ha ni tak pegang je mulut
Tak budah lam tak undang bak kauri molot uru urang malim. Teruk ulama, teruk urang malim. Tak mumat jara dengan urang malim. Man safahal ulama ka safahani ke Nabi. Munyai mumat jara dengan ulama, lagi mumat jara dengan lon. Munyajih kai mumat jara dengan lon, sepak dengan lon dan syurga. Nah, kalam ni. Yang hanya molot putih asyik. Maka yang lebih mantap lah, mesti dengar lah. Yang lebih mantap, yang jaring dah bubuk lah. InsyaAllah, hukum dah bubuk lah. Anak yang mudah jangka gajah. Yang lebih mantap, dia tak pegawai kauri mulut, dempa, segalam tak pegawai dakwah. Benar santunan anak ya. Ana wakafilul yatim fil jannah ke Nabi. Lon dengan orang tanggung anak yatim dalam syurga. Ya, pegawai bantuan anak yatim. Bila perlu, juk hadiah ke anak yatim. Leh juta tepuk, leh juta, leh juta, leh juta, leh juta. Tamah kameng tepuk-tepuk. Maka pula kameng dengku menyapa le Hawaii ni apa jauh isi. Oh hanya isi dengku ibu belau. Oh hanya ibu belau ipelara. Nah manfaat. Leleh juta tepuk, leleh juta tepuk. Nah sertuh drone ni yatim. Ya. Puha eh dengku. Yang apa bagi dia ju leleh juta tepuk. Awak muka leleh juta, leleh juta. Oh hanya peng, hanya peng, hanya peng. Kebah ke dia terbiarkah. Hanya yatim hanya alam titun tiga. Ya, menan pegat santunan yatim. Yang lebih mantap lom, si dengar. Segalamnya buna lom, segalam dah pegat dakwah lagi yo. Buna lomba-lomba dah pegat. Ya, memperingati Maulid. Lomba-lomba. Apa lomba dah pegat dengku? Dah pegat lomba yang mendidik dan na pahala. Si dengar na lomba yang mendidik, yang na pahala, na lomba yang hana mendidik dan jerit ke dosa lomba. Si dengar lomba. Lomba yang mendidik, apa lomba dah pegat? Lomba azan. Pegat lomba azan. Buna tu di kedai jumpa gajah lomba azan. Pegat lomba azan. Sini kalian orangnya orang azan. Bak melasah-melasah bina jalan. Nah yang tetanuk piuh ngemotoh haru dah piuh. Ayat al-balah. Masjid kau belaga. Orang piuh kau ramai. Saatnya pah insya. Luntuan teruk kena gudung. Bak masjid pas saya. Anak miat bang. Anak miat bang. Hoka orang yang tuang lung benar. Nanti nanti dengar. Anak banyak bang ni. Ho anam yang muda-muda apakah hai bang yang lagak-lagak tu benar. Maka dijungka gajah ho ketua pemuda mulai malamnya tulis bina anak muda. Lung kala anak muda benar ramai datang tulis nan mandu anak muda print tipek melata. Tipek bang masjid yu adhan. Wajib adhan. Semua dia paling kurung betul mengadhan tiga tengok telah ada. Pahala adhan luar biasa. Bilal bin Rabah terkenal masuk syurga sampai suthilop. Kedengar oleh Nabi di dunia suthilop Bilal bin Rabah. Pakan tukang adhan. Tukang adhan. Pahala adhan ke you cukih. Menyiyadhan lega. Bila pula bertaji cukih. Bahu tercukih. Bang. Nak trade roh ni. Empat peng dua juta bahlung adhan. Itu nyokan malah tak trade. Tak juga. Pegang baju adhan jika nak alasan. Nak adhan. Jika betul. Tang-tang tim malam kena dakwah yang dakwah lo. Ya. Ada malam Masjidil Haram hana pray betul dia dia pegoi. Ya. Buat tak batal kan? Lo tak kan? I kampung lo. I long musuh hai nali. Tapi orang Jumaat payah long tran ke roh lo menjanjan. Ho ho yang tayu ke. Ma bek nunggu. Apa saya kaya. Ya tang-tang cik malam ke jangan. Pada musim malam tan. I roh putih malam ke yang dakwah. Takat lah jumpa. Hana pun nunggu. Perkenan adhan madu anam yang muda-muda. Itu oleh anak yang muda jumpa kerja suruh nunggu apa tayu atu buat penitia yang laga suruh mukrib tayu adat yang panjang nafah betul hayya lan salam baik ni usulung kan saya boleh ngumtu nyan mukrib yang kurang gerd betul insya hanya orang kabir dah dah buat dipi yang nak tahu dengar hayya lan salam anak tahu perempuan ni yang memang hana lagak membacut subah yang subah tahu dengar mah orang dengar kau Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kemudian tu dengku bilio bakulah salatu khairu minan nam mana kakun lagu itu orang bami katua aku rohimu sulam maku kelam. Kutong kau bila balik kali adhan. Ica yang lah kamu yang tak kenal aku kenal bejut. Baik kamu tu bamik. Ana masalah. Ana lagak tu, ana lagak tu tani. Yang dia kemeramah dia ana lagak salah. Nya yang meramah. Na urang tu ana lagak tapi salah lah.
Hayalau salau akbar. Nya yang meremah. Maka begat lomba azan. Jadi lomba azan hadiah beraya. Hadiah utama 5 juta. 5 juta. Mahana peng nengku? Ah, ketua pemuda kami tak cara laki bagusi. Gusi nengku hana peng laki baurung kedai leher tuh ribe tepat. Han sepeng lapur bak camat. Bak camat hanai permen ya bak bupati. Tahu bupati? Cik Mat? Ya bak Cik Mat, Cik Drodian. 5 juta juara utama yang azan. Benar lomba azan. Pegat lomba azan. Ka? Ah, cimana? Alinya pulam dah pegat lomba. Anak mi ubud pegat lomba tahfiz Quran. Hafai Quran. Tamat SD 5 juz. Tamat SMP 15 juz. Tamat SMA 10 juz. Yang tuha-tuha jus wortel. Behu aku. Masalah hafai Quran talo tanya orang di Jawa. Cik Tengku kalian mbak TV bulan puasa belum ah. Talo tanya. Di Jawa nanak mit buta mata ban 12 ji hafai Quran. Idiot ya hafai Quran. Idiot anak mi anak pahule ya hafai Quran itu yang pah mujama anjo tu. Sampai na urang pegah baklong mi pegah hayutan ku ana mi umu putun ji apa Quran baklong mi pegah kan cukup male deo mati puat tanyo Aceh tu ku be antalo suri antate lum pegah long ana hayu kan menyo umu putun ji apa Quran ana hayu hayu ta urang kampung lo ite yang padom tu ku umu puat plo ton hanji ke patiha nya yang hayu. Tegedang imu miyo tegairil makadu bi alaihim wala kedolin. Paya tatu ilikul amin. Maka buna lomba tahfidz Qur. Ana mi pegal lomba tahfidz Quran. Yang muda-muda nemi muda dah buat lomba uku cik dengar yo yo program uku tulis ha kedua pemuda tulis anemi muda lomba tajihid mayat pota tajihid mayat semanua mayat pegapan mayat tanom mayat payah murno pakan dah murno tanyo mati yah tu mati saudara tu mati mandum tu mati maka buta tu tanyo udep nyo kan nya cara semano mayit tanyo udep lagi sente nunggu natono u sente sente nunggu mano sente sente jamun kan sente cas lewe nyo sente awai ta buka punggung ta sak bateri u dalam wate ta sak bateri ta to punggung baru ta pude pla hu baru hu lampu baru tublit mata rupanya butuh to punggung tengah terbelit mata yang tengah hu dengku nak buka terpunggung plak mati dengku tutup mata pakan terhah punggung tanya lagi kan pakan malamnya mata nak terbelit punggung nak tutup wate terhah punggung tutup mata maka batu semayang urung tengut pakan mata cepet punggung terhah tanya wate mate tutup mata mata ada tegedi pituhah mata bola ka putuh punya bahasa ya sente tuhah punggung wate tuhah punggung cibit najis yang kejut payah semano payah tatu oh payah bujit cara semano main nyo lake ma abati ka kanto purno abati nyo yan main cikalen yang mano tayo atene semano nyo ba ruang bumbu bedah bo mumu jungkat nyo bumbu longkalan bunuh atu melasa na tempat eh sabo hata lagi ta rumah sakit kena jiat tawing ni suam ibedah mano ya mano bumanyang atu mano bumanyang bumbu ule kepu wate kambu badan mano tayo kasundi najih dibit
Itu biar naji. Wateta semano tak play iya. Taurut, bak perut, bacut-bacut. Tak tegan, taurut. Berpelan-pelan ngai itu biar naji. Bek taurut lagi yang murut. Ruang ni melatah. Tak tugut nak habis-habisan. Itu on main kayak late mah ke mendum leh. Semano mayat kibancara ia najih baipole umang kata mayat taputung semayang mayat ngak tatung alinyan kibancara tabalut mayat yang lebih penting wate putren mayat langkubu itanyo da putren mayat langkubu kemunongku bak pinih kubu jutadang rame-rame di urang kecok dikar getun kena-kena je puduk tetut padahal wate tak ilang kitab kan menan. Tanya lup lang kubu lagi. Tanya lahir bak mata. Tanya tak lahir bak urung cik. Tengah ulai-ulai ada debit. Ya kan? Umumnya nanti yang debit ngaki. Yang mukarat. Wata tak debit lahir siap ulai-ulai ada debit luar. Tanya tak debit udunya ulai-ulai. Tak lup lang kubu. Ulai-ulai tak nak lup lahir wakirat. Maka urang lang kubu yang menang gedang. Gecok tak ulai ke putren. Ke pilih ke di. Siap. Gecok ke preh. Urang lang kubu yang menang lagi. Tanya preh kauri. Bak Perancis ke na. Siap. Gecok ke putren lang kubu. Wateh ke putren. Urang yang preh. Tanya gekun. Minha khalaknakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nakhrujukum taratan ukhra. Untuk gecok tanuh yang gerga-gerga. Wateh ke putren. Wateh ke rumah pun. Bismillahimmillati wa ala rasulillah. Lepun. Bismillahimmillati wa ala rasulillah. Dengan nama Rani Allah dan dengan agama Rasulullah. Cap dah puluk langkubu. Tak cok tanuh leher boh dah regam-regam bebe boh tu. Minha khalaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhrujukum taratan ukhra. Minha khalaknakum. Gata hino kepegali Allah. Wa fiha nu'idukum. Ya kena taluk gata. Wa minha nakhrujukum taratan ukhra. Hino lom akan tertibit bak kali yang lain tengok. Artinya tanya tertibit lom tengok langkubunya. Putera tu cap cok tanuh yang leher boh regam. Puduk bak bahu, puduk bak keing, puduk bak lipat teut. Selama tanahnya na lang kubu na bak sajan urangnya. Keperingan azab li Allah main. Ya munyo urang preh main pah. Itanyo urang preh main ngai luo pun dong. Lege kuah kubu main ke dalam truk duduk puduk cangkoi ke duduk lang kubu perka kerapa. Geui malaikat ma ke lang kubu ke perka. Memang kurang ajar dah ka. Lam masjid kapi ruko, lang kubu kapi ruko. Icok pasang api dengku pakai tongsis lo, ya selfie lo. Bukan siaran langsung lo. Hey guys, kamu lang kubu. Ya aman-aman mendang malaikat anak kerja lo. Cangkoi yang pak tajam mana kerja jam malaikat. Na'udzubillahi minha. Ladum hana tu mayang lo. Sampai ke lengan hanyo kabi wa telehu yo kata dari ana datu mayang tu ngana bubu ne kabi salang kubu ka duri le malaikat ka duri le malaikat ka duri le malaikat antang malaikat cara maji nya keji yang preh de yo burung got maka pegat benar tajihin main ane me muda buna lomba tajihin main ururi nang pegat lomba di jungka ka jauh ke dalam rangka maulid ku dakwah sawang yang dakwah ji ana mesti lum pegat lomba pu lomba maurinang ku lomba sama dia. Hai sama dia cik aja dengku lomba Yasin Tahtim, Yasin Fadilah, lomba sama dia, sama dia dah buat lomba mana berseragam. Itu yang sama dia cik insyaallah mandum je dia tapi bahana seragam dia dah. Sebab je sama dia hanya macam-macam mek sampai mana ni aku. Nah urung macam pun sama dia karena ramai astaghfirullahal azim. Darah no haladim, darah di halana. Yang kedengar tu so ramai mutu ramai halana, gapi haladim ke halana. Bak muslawat naci yang hana teragam dia sebab selawatnya macam model na urung selawat sama dia mano Allahumma salli ala sayyidina tapi na yang model mano sama dia Allahumma salli abdala salatil ala ya ambil sampai untuk ada terus kan sikan kun sayyidina sikan Allah abdala salat yang mendengar itu ramai ke ramai abdala salat api sayyidina kan je. Nah, bujud urinang dan urinang bermampu baca doa gerau. Ya batina ino budah yang murno babati bermampu. Ron urinang tapi inang juna. Napa haru le uragam? Urinang baca doa. Som lingai uragam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Urinang tinggal balik laha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Meninggai dua draw. Agam tabah inang tabah. Be rumuk mano? Allahumma ighfir lahu laha.
warhamhuha. Ha ida kima. Maka murno huwa huma hum hiya huma huna. Huwa seorang laki-laki, huma dua orang laki-laki, hiya seorang perempuan, huma dua orang. Dua draw rinang huma. Boh inang taboh huma cid. Allah maufir lahuma warhamhuma. Waterame baru hum. Allah maufir lahum. Yang abih kuralam kejadian di jungka gajah menyolahu ragam lahau rinang melinggai bencong. Mahana gede pula lahu kan lahakan putar teman lahir umukun. Allah maufir lahe warham he wa'afihi wa'afuan he wa'akrim nudhulahe. Itu mereka yang baca doa beratlom lahe. Dan itu penting buat penting tak buat. Makanya yang kebut hal abadi buna buna buat buna buat. Raya tak pahala buat. Nanti lumpur kah hantar. Nanti insyaAllah menyojir lumpur kah pahala buat. Kan? Haa. Cina dengar oleh. Menyemenan bermampu. Urinang na lomba. Ya tapi. Kapih mana? Urinang lomba sama dia. Hanamit lomba tafiyah Quran. Namuda lomba tajihin mayat. Yang tuha tuha pegat lomba. Okah orang tuha? Hai pak yang dah berjalan tuha tuha. Pernah lomba juga. Di jungka gajah. Pernah lomba orang tuha aku. Orang tuha lomba hafai doa menujunum. Tanung e tiga nak tinggal ke mentah. Kapo pelotol ngum kawin ka tua ke kadang. Nah yang atai ke mano junuk sayang tu. Ko sayang tu geco ie le gecerong ie ge man ie mano ka gedeng bak montiro ge age mengayal. Ko te gine baca doa Allah. Allahu rabbi ka tua ko. Allah kibar ka tua ko. Kapuat pelotol ngapa tinggal ku lom. Iro ku menyonyan tua ku la endingai ku. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Karo doa buka puasa ge. Ani pegal lomba buna lomba-lomba. Alinyan abeh da pegal lomba baru da pegal da dakwah ya munan mantap. Bukale. Mana pre-pre aja ya musim ke tuha. Hi baru dungku musim jaman. Ka buna lomba. Be sampai lomba yang hana faedah, lomba yang je kedosa. Teh tengku lomba yang je kedosa hana faedah. Aci dengar, age lomba 17 Agustus. Nyen bak 17 Agustus si pegat lomba-lomba mandu mana pahala. Oh Pak Kapolsek uke bele lomba-lomba yang kanayan. Ne putar lomba-lomba tarik tambang. Itanyo la leng tarik tambang tambang ni ocai gop. Tambang amuh na di Aceh, ketat le tambang muh di Aceh hicai gop. Di Gempang yang di Gempang urjikan mereka awaknyo lang gunung itamong iku hilup gede lang guha ya cok mu menyo tajak lewat Gempang malamnyo jenejak ngelung lewat Gempang gede tajak dengku untuk lewat Gempang itamong na kubuan nak banyak daerah haji bak kubuan nak mi epoh kejadian kena nyen kawo Aceh barat melabu lewat nyen dengku nejak na kampung Sungai Mas nan ilun tuang katru kena ya dakwah nyambun Sungai Mas kepeboh nan Sungai Mas karena langkrung mu langkrung mu urang getanyo ge acok getawa anu-anu gepe wate ge hayak-hayak ka lim temeng mu munyo daerah neja daerah pantan luah daerah Aceh Selatan pantan luah pantan luah le pantan rayu pantan luah ta nah ka tuol pantan luah nya rata rumah na musin ku rata rumah hotel lungwa malang gurudung rata rumah tu musin lung tayang pu musin giling mu Sungai Mas tengku langkrung mu tapi urangnyo banda perek sai dalam lam sungainya Mas Masjid Mas Pario Mas Joko dalam awak luar ya co tanyo Aceh duk tinggi-tinggi tanyo tambang mu mu ya Aceh na minyu na di Aceh minyu cukup luar ya Aceh idron yang pa bajalan len minyu daerah kamu kedih hupurla nyai purla menyunu e watu daerah rantau panjang purla rata dumulawet nyo tengah himubo kenapa kejadian yang bertuh hurunya isambui urang daerahnya minyak dum ku rata himubo malam baru saja hilung daerahnya dakwa rata minyak ku tip malam mi putren minyak mentah yang minyak ya ceh
Itanyo bak gaki minyu atuh hule minyu. Atuh hule taramah u tibi minyu. Boh sawit minyu, lang tanah minyu, tapi tetak e malam bak galon antri urung truk 2 kilo bak preh minyu bensin. Hana minyu. Gas di Aceh, uronyo daerah Kuta Binjai, daerah Kuta Binjai Aceh Timur, menyono e watu daerah Alu Imirah. Oman hu lampu lebih bak lok semawe punguh nuku. Meribe lampu ipasak. Itu menggas PT Medco. Cikgu ku tulis apa apa? Nak tulis apa apa? Medco Aceh Timur. Cikgu kala ni pelumahnya. Begitu gas di Aceh. Tapi ternyata tanya orangnya hanaga. Udang kejap ngai tangan ketijik tabung. Tanda yang gue ngai tangan santai. Tanda yang putar yang habis gas. Santai habis gas. Kudu gas pelung ngai tangan. Tapi ternyata habis gas hanaga di rumah. Watetruk bak pangkalan gas. Dan antri belau gas. Ya, dan antri. Tabung LPG bajaro antri dan yang gura kan urina ngantri na uragam langkawan wate na uragam langkawan wate syam idih kalhi tibi gutulak le urina likut maju bang syam maju gekel urina ngike ulikot lam arti maju kena mundur kena. Yang abe gura gah bak jaro kabeh tapi telogah kada putuh. Gua rumah gua pegang bapak rumah uke kelam nak belogah apa. Itanya wala lengan tarik tambang tambang tengok cuak ikut budak urinang dang bak lapangannya kau buatnya 17 Agustus kan dang urinang bak tengah lapangan bak lang bak lapangan lah kampung kadang adanya dia uragam mat, mat HP kamera ilho urunya apa yang tak pelaku ilho kalau ke malaikat ratib akib kawaknya ini malaikat ratib akib geluh buat ke geluh buat buruk jawabnya buat ke buat buruk cik ilho cik HP baca rohnya puata yang kejadian mandum ilho siap ilho hitanya lalai abad lapangan tertarik tambang yang gura yang tarik tambang urinang urinang pika nenek gadih mai itu boh gula ilah ilallah bebe son yang raya terubah mugule mujungkat aki ulangi yang nail welejing kak kerja yang nail welejing pun yang itu meng kamera lewanya habis kak kamera leh 60 dia tegak di kamera mutuahnya pihak najilah halin dia dah putuh mana itik di dalam. Nyan lomba hana mendidik dan dau dau sai ke uragam lain tak balik-balik hinan hi 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 ke agam kau dosa cita yang bak abadi paknya dosa nyan itu lomba tidak mendidik ho bapak kapolsek uku 17 nya bapak nali ya pua lomba alam yang hana mendidik lomba makan kerupuk. Cok kerupuk ibu batalo ilhat manyang jarau likut pajuh tangah ulangit lagi kaming pajuh unggur undung. Itu mendidik anak-anak kita tidak beradab cara makan. Cara semajuh baik siradeng. Tapi kata purno anak mir bumbu tangah wabah ulangit. Hanagut itu lomba tidak mendi. Mesti lompukah panjang cerita. Solom putar lomba lomle lomba lomba masuk langguni. Pasal langguni kan. Pusuk helm grok-grok. Gura tanya orang Aceh. Padahal lop langgu ni yang kepa lomba. Dia ada anak lomba pergi pegak karu mentah saya demang langgu ni je patah. Lam darurat militer langgu ni patah orang. Kepa orangnya yang kaban mentah langgu ni dia. Kan teruk bakenan bangai. Ka? Cina ulam na lomba yang cukup berat parah. Menyontak pegah lomba yang mendum dosa. Kau hana yang cerita hana dosa. Menyontak yang bak long tak lomba. Na lomba yang cukup kurang ajar. Lomba manjat pinang. Lomba ek pinung budah pagi yang minta bak pinung ketua pemuda minta bak pinung yang panjang koh pucuk nyeh berhaluh boh gemuk alinya putar lihat ya tu pada lihat ya tu ayan sange gayung raya ngerah rangi yang tebo peluk sabun alinya menyona dispenser tebo kipah angin tebo laubu tebo hinan lain menyona berambut berambut payung pedua bendera tu urung ek mengpeluh roh.
Eh, wate cara eh dengku rupanya hanya tak eh siro datanya karena glu dat gilha bahongan. Dingan tun bahu-bahu bayak cok ayan. Tun ngudanyo igilha ibluh wate ngudanyo bayak cok sange. Adak mu sange parabola hom cinyo ci sange tobu mong lari bayu. Wate eh karat truk gede rupanya hantruk le rupanya yu eh lam siro tu. Ibu dah isuat bajai-bajai ngai lua bola eh. Watai ek je dengku hanapai gilha baulai gilha. Igilha baulai ngantun igilha ulai bayak cok tangai. Rupanya bayi ek katruk watu mesiru urang demium hai ek getun. Watai mesiru mupilak kaki brum rut. Watai rut mumat bangun. Watai mumat bangun karena tengah rut mumat bayi lewa. Brum tusui lewa. Man ban tusui lewa urang kamera aku rame. Mampu ada yang nama mbak pinung yang ganji ke mbak pinung ajaib rame. Pucuk kaikoh boh jebi dengar. Buat apa buat eh? Cik buat kurang ajar eh? Nyen uka 17 Agustus uka menyenai langgampung yo pegat sah tukang pegat gecik kurang ajar. Yo kakak rukai dengan gecik lah malam yo pun. Irana tenang kata ikai pandai lah kamu rusak gecik yo. Menyona ketua pemuda kurang aja. Pusit pegat lomba dalam il khairat, lomba baca Quran, lomba hafai surat waqi'ah, lomba hafai itikad 50 beserta dalil ujur qidam baka mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayi sama basar kalam kadirun muridun alimun hayun sami ontrok bak mutakallimun nyan yu apa ba urang na faida nyan pugat lomba be lomba je yang hana faida maka lomba-lomba yang kana lungkalan hana je kemampuan lomba meembola cit mak siat dum ya mana menyemenan nyan ta pugat untuk ta sambut lahir nabi pakan ta peraya lahir nabi ci dengalop. Urang yang paling gat dalam dunia nyo adalah 12 Rabiul Awal. Urang yang paling gat dalam dunia 12 Rabiul Awal. Ke getanyo umat Nabi. Ke Nabi getanyo yang paling gat 27 Rajab. Pakan 27 Rajab Nabi getanyo Isra dan Mi'raj getemeng kalan Allah ngan mata ule. Di getanyo yang paling gat 12 Rabiul Awal. Itanyang le urang ngan Lailatul Qadar sogat dengku. Gat 12 Rabiul Awal. Munya hana lahir Nabi hana Lailatul Qadar. Jadi urang yang paling gat 12 Rabiul Awal. Pakan gat karena menyangkut ngan lahir Nabi. Rupanya dengku bak Nabi tanyo dempa mulia. Mulia Nabi tanyo dro gemulia, nan gemulia, nan mulia, nan Nabi mulia. Nan Nabi tanyo Muhammad, nyen Allah bo. Kan ibu li manusia ba Allah cikanan Muhammad. Makanan Muhammad itu sangat muli. Pemana Muhammad yang terpuji. Makanan Nabi nyo duku hanya aja. Nyo anemit, ha anemit. Bek kun ke Nabi tanyo sering tak ke tanyo saibuh nan Muhammad tak kun Muhammad beng tuh guntur terkejut kami. Dausa. So yang kenyan atau nura. Mesti kedengar lima ke ma ke hantar pernah getak mama ke atau nuraka. Kedengar leyah ke yah ke hana kebukah siapa yah ke atau nuraka. Muhammad mulia di Arab cita yang ba abati pak yo wate tajak ba kedai Arab ku yang kedai mesti mu banjar lagi yo kedai lagi tinya urang Mekah tatamong julang kedai hana tatu sonan urang Mekah nyantan ni kedai tapi bantah heinan Muhammad atau Ahmad tahoi mubruh ikalan Muhammad kam rial padumpai 10 rial itu 10 rial tapi apa ji 5 rial haram itu hari manjiwat 7 rial bismillah itu. Ya bismillah cak ajung nyoba tadi. Nyan ba. Yang aneh awak Arab nyan bantah heinan Muhammad Ahmad iya. Padahal bantah perintahan nanji kan nyanan. Ya nan lain tapi tahinan Muhammad ikalan. Itu yang dia Aceh di tabuh nan Muhammad tidak hei hola ini. Tho ci tahinan ora Aceh lewe nyok bro. Halo bro. Ya. Yang tidak mahal tabuh tu halo bro tiga tete jo. Hanje aje nan Nabi Muhammad. Nak dengar nak. Pegah bangun rumah kula yang hendak merempok malamnya hanje aje dosa atau neraka so aje nan Nabi pakal lum pegah menan siput tanya orang Aceh dengku
Sipu tanya orang Aceh, itanyo gop hantai je, draw ditai je. Maka pakan halum bi puik la YouTube ronyo, hai lun dengar le dia je. Kamu ada ipa ipa media sosial yang dua lak na urang suka tapi na urang yang eja ikut no tungku lewek nyoga do pugal lucu tungku pula ini tu panen cip peng je la ulah yang eja eja. Maka mek sampai gara-gara drone no puik nyo ji upat kamu dosa drone tukang puik. Hana ne pul hana ne apu apu hata yang kana ji eja lego drone dosa. Sebab si purung tanya menan ku cina kalan lagu mentang nyo lagu belum pegah lain. Lagu menyo lagu gop hantai je ni. Lagu ayu ting ting ni ku ku jamun ni cubit phone ayu ting ting kan. Apa ikam viral ayu ting ting ke dengan lagu. Kemana, 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 kemana. Menyo bahasa Aceh pun tak. Ha ha ha. Na urang aje. Hana, hana toy je. Itu biar lagu kedua. Sambalado, sambalado, sambalado. Sambalado, sambalado bahasa gop, bahasa Padang. Tanya bahasa Aceh pun tak? Belacan. Tapi Natom pernah diajak lu Aceh belacan, belacan, belacan. Hana? Hana kan? Hantom tak ajak sebab lagu gok. Tapi lagu draw tu. Tak ajak cina kalian pun. Nyolong keramat ke mana? Tapi insyaAllah cukup lah bukti pun yang lu pukah teruk cina kalian pun. Nak malam ni ada bukti. Nyok kan keramat abadi. Tapi harap-harap tau kenan. Cina apa? Ini lagu-lagu Aceh zaman tu. Lagunya pernah viral zaman. Manggalau nak HP. Ini ada hai lumu tu lumu kunci tu. Kau dengar yang apa? Dengar yang apa? Lagu Aceh zaman. Zaman waktu yang muprang ke lagunya ibu dah boleh-boleh tu. Mesti tengah gayu nanya mia ke lagunya. Tak tak kun sampai orangnya dah urun tu hai dengar. Tak ada abadi eh cik dengar lagunya. Cik dengar. Ini kalian apa? Bungang jumpa, bungang jumpa, megang di Aceh. Bungang terlebih, terlebih, indah lagoina. Putih kuning. Nyanyi ni. Nyanyi ni. Menjampu mirah. Ini nyanyi ni keramat mana tapi ni putih kuning ek kemeng nato ni ek kemeng putih kuning tulis menjampu merah ek gajah megajah ni durian tapi si kamangat ejek pakai nato draw tu yang kaya. Maka lu pukah mana bepe-pe ba YouTube ha ida dengar. Butoi da pukah napas ba urang Aceh yo. Maka nan nabi han je kakai je lagu be kai je nan nabi. Nabi Muhammad mulia cikalan lu pukah kemuliaan nan nabi Muhammad tabo habinyo da wow. Ilum be mulu mutu le piyo kamu hi he. Ka hai. Nabi yang kefon ke pukah Allah pun nabi. Nabi Adam yang mandum dah depa Nabi Adam. Ci dengar lu pegah ke Nabi Adam menyangkut dengan Nabi Muhammad. Waktu Allah Taala ne pegah Nabi Adam dengan Siti Hawa, Allah nukun bak malaikat. Malaikat nakamo ya Allah fasjudu li Adam. Sujud kepada Adam. Allah geyu malaikat sujud ke Nabi A. Mandum malaikat sujud illa iblis yang hendak sujud. Iblis apa wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan takabur, maka iblisnya termasuk daripada makhluk yang kufur. Allah ditanya ba iblis, iblis nyempat pakan han ka sujud ke Adam, putai jauh le iblis. Nabi Adam nu pegat ba tanah, long nu pegat ba apui, lebih mulia long ngan Adam, kepu kuat sujud ke Adam. Artinya iblis merasa diri lebih mulia dari Nabi A. Nyan, tipu iblis. Karo? Nyo ke tipu-tipu iblis nyo kata miliki li tayo. Nah, orang merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Itu sifat iblis. Ikamo yang kabut nyo, yang kabut ledum. Watena tengku lain semua buat bangka punoh balai. Gedua bak kedai na tengku geken. Puyak buat anak miak kena. Itengku yang pom-pom lah. Jaman bakke gebuat malah pe kitab
gebut. Ha, bengih di karame murid bak kau, kata pegah gak bak lepek kita. Igap ibuat bak lepek, mumpumu dalam. Itanya kau dalam, mana mumpum apa? Maka merasa diri lebih muli, itu sifat iblis. Kata bo. Maka bawa tanya Allah nekun bak iblis. Iblis, menyemenankah kukutukkan Allah. Gukutuk ikli iblis, imo iblis rap bekah langit. Ubi raya ikli iblis. Iblis napa dumpa ikli raya-raya tayo. Wate lahi Nabi Muhammad. Wate geputren kena dunia termasuk wate geputren surat Fatih. Fatihah. Kok raya ikli iblis? Raya tatat yang dup muyum Fatihahnya. Maka naurun kau berpendapat lewatnya. Lu semayang. Demi Allah tidak ada Fatihah. Eh punggung. Saya bersumpah demi Allah ya kan kena kan ha pertiwa Wahabi ya anjir Fatihah ahli semayang padahal wate geputren ayat Fatihah iblis rap bekah dunianyo ikli rakyat tadi ikli maka Fatihahnyo kan menyebasa dayo ibu Al-Qur'an ha ya kan ubena ba Al-Qur'an yang 70 juz mandu muwa ba Fatihah Fatihahnya dudu muwa ba bismillah bismillahnya muwa ba pertama re titik kalam ba mutulih ka menyemena diri yang berbahagia. Akhirnya wate gekutuk iblis. Tingan iblis nya basar nyo. Oh man, nyo gekutuk long le Allah cit gara-gara Nabi Adam. Munyo menan long ka meramah urunyo. Nabi Adam nyan be meramah ki bancara. Ya amban tipu iblis long rupa. Iblis munyo ka meramah do ibu meramah go. Maka na kaingan mak nyo. Leung meramah do tu meramah go. Bitayo ka leureuk batutu nya nyan tapreh beureuk go blo. Iblis nyan. Sebab iblisnya nengkunya sambung-sambung iblis von kan adanya iblis di meyupnya hantu adanya jin macam-macam dunia kan apa tadinya jin hantu adanya burung macam-macam nyan awaknya citka jatah nuraka awaknya ya iblis-iblis jin-jin ya kai jepul roh ya son nuraka nengku kai jepul roh ya son nuraka maka awaknya ukut susahai maka karena ji susah perlu abu susah gok menyekat susah gok baru senang ji hanya betul ha burung burung ibu tahu burung bu kan cici burung burung yang grup-grup ya poncong ah burungnya empat tingkai ha ibu bangun tu dewan rono burung hantu kan mbak jerat tingkai mbak jerat yang kenapa kena gap nyoba sate nyoba tak pegah dia cara lahir dia tak pegah menok kan eh, manusia kan manusia tu kan kembangki dia tak pegah kan tempat bangki mak tempat mubai ana menyumain ke mubai ana mak tempat ana gap tinggal burungnya ana senang udah bi ketanda ana senang aja mijak aja igrok-grok nah burung kayak igrok-grok putah tugas burungnya pajang baru senang jih nan tu jan what the li putus sah kena yo maka apa tugas burung tejak baru mau malam-malam ya tok-tok jinila. Budak tanya buka pintu, buka pintu. Bantai jenguk luar ke anak urung. Tak budak tak tutup dalam pintu. So, boleh. Duduk itu tak lho. Tak budak tanya udah buka lho. So, boleh mayang-mayang lho. Bekak mayang hai. Nyo kademang, kademang aju. Kahek, tak budak tak tutup dalam pintu. Duduk itu tak lho. Bantai jak tak buka, tiga tu, ibu kejut dia. Wate lu hipu kerja tanya tanya pun dah berat tak klik wate kata klik dia ke bang burung ikem rupanya akai burung teh susah gop senang ji nah urang tinggal bak samping daya menyetengku kata ke tengku kagupio kahana le gitu mabuk kok senang teh burung tinggal bak bineh rumah urang kaya gak belum motor tanya susah teh tak kena lama ceh pepeng pahcah ya kata pegah gak hana pahpeng igak punya hana pahpeng eh ibi motor ban bengah ke budak urangnya yang gak murno motor bak geri surut surut gerubum lek lang luang mutah tu tagu tu dadah co li burung eh. Maka itulah sifat-sifat iblis te susah gop senang ji te jera dengku senang tat ate ji
Teg hidup daya tenang chat ate burung lempap ya. Maka menyonau dip daya tak percaya sini nan maju daya ji susah ya burung lagi kan. Maka iblis lagi kan sehingga tedu do tingat iblis Nabi Adamnyo ki bancara bumeramah. Akhirnya dengar tu Allah nepegah ba Nabi Adam. Adam ubena soalang na yang lam syurganyo nikmati pajuh jupu yang hawa. Tapi ingat nyempat sibak bakaya boh kayanyo bek paju. Na dengar na pegah ba siti awak. Get ya Allah bek pajuh-pajuh boh kayanyo. I dengar le iblis nyo han gebi pajuh le Allah. Nyo kehino ta peramah Nabi Adam. Budah iblis miak rayu tu Adam pajuh gede boh kayanyo. Han ke Nabi Adam pajuh. Nyan boh kaya khuldi yang boh nan iblis. Apa makna khuldi kekal? Menyo gata ta pajuh gata kekal di dalam. Tapi menyo han ta pajuh gata geputebit uluar. Nya rupanya iblis ibalik fakta. Ibalik fakta Allah mudih ke pegah iblis menoi pegah. Yang kejut awak balik-balik fakta iblis je. Ka? Akhirnya Nabi Allah Adam leh kiban batrip batrip tengku singkat cerita roh ne pajuh boh kaya khuldi menan ne pajuh boh kayanya tusut pakaian syurga red kulah kama baule male Nabi Adam ka Allah coon kaya syurga pegat ngentup aurat ngen Siti Hawa hikmah yang paling raya Allah ge pegat do pobo dodoi ron donya pobo dodoi dodoi mekati juga pegat. Allah gepegat dunia watai gepegat dunia gecok Nabi Adam geputren dunia dengan Siti Hawa cara geputren gepupisah oleh Allah sabah sapat gedi Nabi Adam menurut sabah riwayat di India Siti Hawa di Jeddah kenjut sebenarnya Jeddah Jeddun nenek laki-laki Jeddatun nenek perempu neneng manusia tadi sabah sahur gedi tarik urang suum begudung-gudung hana timah musibah bakaya hana mesinnya analiang gecok iblis geputren kena udunya iblis menantren udunya nantuhu ija ulaut pertama iblis ija ula ulaut pakan ija ulaut ya pegah bak engkot engkot Nabi Adam kagup pajuh bakaya larangan Allah Nabi Adam kagup putren udunya ala Allah Nabi Adam kabungih Allah ke Nabi Adam ya puculak engkot le iblis maka watai dengar le engkot ibu dah engkot merata dia apakah bangkong engkot lain nanti tengku kalan lang kitab muka syafatul kulub payah tak pegah nang kitab yang ambil tentang menghibangai dia tak rupanya budak engkot ya pegah bangkong engkot lain watai bak pegah-pegahnya nu'u le Allah oh kapanyang laju pegah ha? Maka gecok engkot le Allah getarik lidah suap gepinah lidah bangkot yang kejut ubena makhluk Tuhan dalam dunia nyok yang hana lidah engkot ulu ko bahayamnya cogop salah-salah mati tapi ulu ko panjang lidah lidah mencabung kameng na lidah lumo na lidah kebu ube tidak tualo lidah tapi engkot hana lidah kepada Allah yang kerja engkot hana lidah gepinah lidah oleh Allah Ta'ala cina singgah watai namu geng koi jamang ni tayang na sure sabah yang na lidah tole muge empat sure empat lidah kaya ni cok gepinah lidah li Allah pakan galak chat mu mupat pegah-pegah salah kau maka orang yang galak mupat wate di akhirat gepinah lidah li Allah ya di akhirat gepinah lidah orang galak mupat di dunia gepekerih lidah pajan gepekerih lidah wate ma wate mati wate mati gepekerih lidah yang kecil lagi bunuh lagu kena pegah bak pali-pali ulu buntil yang yo tertinggal iman gepekerih lidah li Allah wate mati. Wate kena mati budak hangku imum yak peratif dia la ilaha illallah tuhah babah tu set lidah itu biar sulam babah ah lu tahu dong imum pu ok mah ko nyo ku pegah ok bakah la ilaha illallah ah tunggu imum oh 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 kabuno jadi mati mah ni kan sudah sudah kau pakai oh mati hana tabai iman padahal udip dia be oh sekai hai nan de pule dunia nyo de ku hana yum ate ta banding ngan sikre kalam Allah la ilaha illallah
mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. So mantang yang akhir kalam itu mengkelah ilaha illallah nyoke gunci modal tamang dalam syurga nya kebak tak kenyan payah. Jadi la ilaha illallah nya payah hidukung oleh amal-amalan yang lain, buna sembahyang, buna puasa nyoke gedaya urid dalam yang kepada Allah. Tapi ada kalanya hidayah Allah tiga-tiga ke kafe ke bila Allah tega sayang. Wate kena mati kafe nya udep selama udep kafe wate kena mati itu mengkelah ilaha illallah jika atau curu syuruganya kita yang main dalam payahnya payah tak dukungan amalan yang lain buka rupanya dengu Nabi Adam menantren udunya megekli itu kli Nabi Adam un kli Nabi Adam Arab leher tuh tuh ngekli Nabi Adam ia mata Nabi Adam ru kalagai laut tunggu sehingga timah bak kaya timah dua macam bak kaya bak ia mata Nabi Adam yang pertama pohon kayu manis kulit manis alinya bunga melawang jiat bak ia mata Nabi Adam sehingga di negeri Nabi Adam karab leher tuh-tuh mutingat Nabi Adam mau putar klik dengan Bapak Tuh Siti Hawa ho baru tinggal ke Siti Ha Siti Hawa budak Nabi Adam dia cerita di Siti Hawa mampu tu tunggu sudah pak hoja ubarat ke menurut informasi tanya karab terobirin maraya dah tu tepak ke lagi hai Nabi Adam piraya aki geraya tepak geraya eh mungkin tu mana mungkin nak tengok kerja ha gaya RBT thought mari wadah bahan itu mayang ha kebal ya intai lagi si macam mana kalau mana iji ba dakwah ben temannya yang hal dakwah. Iji munyo perleg ne temannya ge undang Abdul Somad. Abdul Somad 60 menit pegah bali yang temannya ge upo yang awak nyo Abdul Wahid. Munyo leun temannya cok mimik karo nilung awak ang udah jawab men. Na masalah hepa bati liko pun selesai. Kau urusan lu. Jo tengok ya. Hamu tu ji lu pi mudung pi wahid dia. Sebab dakwah dia kah na piu-piu. Beda ngan dakwah kau. Mesti ada dakwah buat TV, tanya kontrak pada leher tu juta. Mesti si Tun hidup pengen leher tu juta. Ini tanya, ya tu, dakwah nak tanya je. Mong belah menit dakwah. Lainnya nak limang menit, tak dakwahnya ikut hidang, ikut kamera menit juga. Sebagai palang, berarti piuh. Piuh, alainya karek lama, minumlah lah segar agar hilang panas dalam macam tu kan. Habisnya baru mulai hilang dakwah. Ini tanya, dua-dua korang, mangat dakwah buat kau. Lima limang menit. Yang jiat piuh, alainya ibaya mahal. Tanya di Aceh, pak kena piuh, mau kursi dah. Eh mungkin lu gua aduk ini. Oh tak apa eh kursi tunggu ipa eh kursi hantar jeet du. Bang kata du ente kai ikoh engkoh baju. Alah mun tunggu sira ge du kaju sedengah mata sedekah. Sedengah hejo. Ida ko mung kuat eh pada lebu tro. Ka ke gat dadang jo dah eh. Cuma dah malamnya cik kurang sehat tuan. Bantro ke noka sakit lu ka demam lu tanyo ko betul lah merempak saudara. Ini mula sah ke pegah kaya perik sah darah kaya ik darah kata tertuh buat peluh saya aku pergi ubat Alhamdulillah kata semangat macam dah mati kalau duduk pun kakak hai pergi kursi nak juga duduk pun tapi ik si tadang bukai leh yang tengah pegah ni kau kejak Nabi Adam waktu kejak Nabi Adam mutruk duk kota Mekah waktu truk Mekah ke kalian bukit apa bukit banyak kemudah Nabi Adam ke ik terbukit ingat Nabi Adam nyata ik terbukit mudah tak kalian orang di miu maka waktu ke ik terbukitnya nombor doa Nabi Adam menyebab sakdanya ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana oh Tuhan ne perempok lungan darah baru lung ya Allah ne perempok lungan jodoh lung kelai ya Allah rupanya waktu ilahi nama doa di bukitnya dah kalian Siti Hawa tengah kerja ada maka bukitnya gebuhnan Jabar Rah Jabar Rahmah apa makna Jabar Rahmah Jabal Bukit Rahmah kasih sah bukit kasih sayang ya kerja menyenai nejak wajib nejak umrah ibadah orang nombak bukitnya jadi bukitnya ni waktu bukit nak tugu sabo tugu manyang ilun tuan jamun waktu 2014 ilun tuan ja roh raliko long e sebab je bukit tempat tengah padang luah mana rupanya waktu long ja umrah tiga tu baru tenging lorak ke narinya ningkui pegat semen mana ilun raliko jamun long e waktu tak raliko radih rupanya nak tulis pamplet pamplet ditulis hubut menyong bahasa ni yang mana lebih kurang bahasa jangan corak coret
Hai bi cicu-cicu, hai bi tulis-tulis. Rupanya pakan hai bi tulis-tulis. Banta eh watu bak tugunya. Kapunoh hai tulis tu. Padahal hai bi tulis. Tapi kapunoh hai tulis. Potai tulis. Urang tulis nan jodoh. Ya agama tulis na urinang, urinang tulis na uragam. Hawa Inggris tulis bahasa Inggris. Hawa Arab tulis bahasa Arab. Indonesia tulis bahasa Indonesia. Ukup jahe kai tulis. Ijuk polpen dulu lah. Ijuk sepedol. Ipu sewa alam sepedol. Ya tulis. Urang ledong gebah sepedol drop. Tulis. Ilun tuan halun je tulis. Pakar lun takut muno bak ta tulis nan jodoh rumo tulis hati jodoh gak ada kelong gak gabuk lo ngak pai dam pakai yang kena menjan nan pakai jungka gajah dam pakai hande mengwa pulang gede padahal yang geyu le Allah kan geyu tulis pecit geyu mudo mudoa yang geyu urang asal kali tulis tulis kadua lalu kiak no bate nan bate bibir ya yang tu bukinya dua mudoa ya yang muno cara mudoa gunya kan lum prediksi yang muda-muda muda-muda seperti wawa tubuh dan berjalan nyawa tetruk kedih menoi-menoi aku. Ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana untuhan nabi darah baru kelung sabah yang putih yang cantik yang kaya yang salihah al-fatihah ya yang muda-muda yang gadih-gadih ialah nyoda gadih kan mak taban hi mendu yang kagura yang kalimang bohon namit piti bayi budak kan yang anda gadih yang gadih-gadih menoy mendoa teruk gede ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana ya Allah Nabi kelinto kelung yang ganteng, yang tampan, yang kaya, yang saleh Al-Fatihah. Ya yang gedi-gedi. Yang tuha-tuhan ku mendoa si. Mampuat lagi lake, hai lake jodoh si. Makanan dengku lake tama. Yang gejak ngam perumah ke gekeun ba perumah ke nyota kena min beraya amin beraya ke yukun doa beok baca ko tole akai ke mendoa te late be dengai perumah ke ya ilahi late ke maraya lu mutu handi ke dengai urai likot ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana oh tuhan nabi dara baru kelung sabah tu sabah tu sabah kan elikot nabi dara baru kelung sabah tu yang putih yang cantik yang kaya yang saliha purumahawa ya Allah urung jungka gajah musin tahan tat tapi bodi ancur tat betul perumah ikut amin anak kedua doa punya kedua doa ngan betul bau lelak kau geman yang kangkang doa kena ikut dia ukutah betul awak yang doa yang kena kangkang rupanya di perumah ke pina doa cid ikut ya Allah nabi lah kolong dek mekawin lain di malaikat ke puno ke naminya kalah ilam kuanto ulaya bandua ke ngala ko ke tibia tam de ya rupanya Nabi Adam le nu doa ka de Siti Hawa de tren Nabi Adam yak merempok Siti Hawa bak tempat merempok nyen gebuh nan padang ara Arafah pu mana Arafah muturi kelai Adam di dunia ngan Hawa ya ke wate merempok Siti Hawa ku hana gede-gede yang Nabi Adam hok aja barokan bak rumah tho ka piyo ki mo urang tan ti dua gitu ho kaja ya kan ana keung keu lagu pi ndak melih kal her tu hun ku keung kana ti bi lagu mesti krek mesti tanyo nu ku pasti ro de keun ya kal her tu tun pasti ti bi tu ti krek menunggu andai kan waktu bisa ku putar kembali Idro ni telin ni dengar lagunya ke bang perataan. Ha? Senang. Lagu pungo kan. Hana pedih lagu pungo. Itanyo kan tasimak lagu, hana tasimak makna. Tasimak irama, hana tasimak lagu. Padahal dia tasimak lagu dengku kakalnya.
Tanya karena terpengaruh bak irama. Agi tanya terpengaruh dengan orang buat kena mana. Wata ikhla orang buat mana kan? Putai kuna. Putai tu buat dah. Itu yang sangat kaku buat ni. Kan? Agak tak pengen uriang menyohan ada depua makna. Mesti long pengen draw ni no. Mandum eh long pengen. Apa betul? Longkun sabah hadis bu, Cina bu, na sabah hadis ayat bila perlu ayat Quran longkun tentang maulud. Innahu tajubarabat. Cibu mana tu? Yang pengen hantu meng mana? Ya ulang Quran hana, yang ulang kamu sana. Innahu tajubarabat. Bahasa baliknya innahu tajubarabu. Nyan kendro ni apa tim fikiran kita? Apa tim? Nah, aku pun memang belatu dalam nom fikiran kita yang tong dengar. Padahal cok pakai yang naya nyan. Bukan le. Bata balik. Eh, kerja rencana pengadra, nyop pengadra ni. Kau mudah-mudah tak lagi yang jodoh kun. Ar-rijalu la kumisil lakin kuasin tansira. Padahal ar-rijalu kan ba ar-rijalu ka uragam batara ar-rijalu uragam la kumisin hana kumis lakin kuasin tansira lagi kuat tantira. Punya modalnya eh dah bengong ya. Ini terlepas pula yang angkat di lium ni. Ana bade longkela elam batara berarti ku karabulu huba fi ijarihim la yaqilunnya ayat Quran. Ini ayat Quran yang berharap ratiku telah retik karabu oleh kerbau luhuba kalau fi ijarihim pada ijar mereka itu layak akilun hanau kalau ya nabi ni kula lom mukai le masaan kawanuka layu frimun cibuh mana tu aku tak jahit dengan kuhanjir nyampe ada umur pimpinan daya hanjir. Masaan kawanuka la yufrimun. Masakan kawanuka, masakah ngonkah la yufrimun hanaka premun. Cukup mangat memang benda-benda yang tanda pengen. Nya habi wahabi wahabi tanggung de peluk dengan ke. Me yang gagap babati ku beli. Kai le ho katro cerita, nyo dalam pukah nyo, nyo be salah bentik nyo kakon. Nyo cerita Nabi Adam. Sini dengar buno. Lagu buno. Cina lo ulang lagu buno cina enyo lagu pungo. Andaikan waktu bisa kuputar kembali. Wate tabuh makna cina dengarnya lagu pungo. Andaikan waktu bisa kuputar kembali. Bahasa Indonesia. Bahasa aja. Andai kata wate jut kugisaba. Ya betul. Cina. Mesti wate jut tagisaba tu. Artinya wajah jut hatred. Laki mahabu kamu yang katuh tuha yang kena umur 60. Mesti wajah jut hatred bak sot. Tanya umur kan 60 hatred bak sot. Kenapa masuk pampers lah? Yang katuh masuk pampers. Anak miak matret bak sot. Oh ya. Lop lampau break sot. Pula gua jom pakai. Kaila Nabi Adam menan merempok Siti Hawa itu biat sulam babah bandua Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Namahi budah bulen kadang mau bulen dan pergi budah saya dah mutulai kalau saya bulen kapa saya dah mutulam dah mahan bertuh tuan ku ambum lah tau yang bayu ke bayu
Rabbana zalamna anfusana, hai Tuhan kamu, kamu zalim roh ke Nabi Adam. Wa illam taghfir lana, menyohana ne pampun kamu, la nakunanna minal khasirin, sungguh kamu orang yang rugo. Sabe ne pegah Rabbana zalamna, kamu kadzalim ya Allah, wa illam taghfir lana, menyohana ne pampun kamu. Ternyata doa Nabi Adam mengenai tentang ampun dosa laki ampun dosa menggantung antara langit dengan bumi, bainas samawati wal ard. Pajan baru iik doa Nabi Adam ulangit Yauma Asyura bak 10 Muharram allazi taballahu fihi ala Adam gupegalang kitab yang ana tu talibin bak 10 Muharram getung taubat Nabi Adam pakan getung taubat Nabi Adam ge kayet doa ge tawasul doa li Nabi Adam. Maka dalam doa tanyo na tawasul nan tu tawasul ta cangkok ro tu bahasa Aceh jadi ngak mangan form ta cangkok holain tanyo ka cangkok udip dio ya cini kalian bak baca doa tanyo kirim Fatihah ke mak tiang ka mati dan kirim doa ke ayah tiang ka mati tapi tak kayet doa ta cangkok bak kau bile ngak getung le Allah kadang doa tanyo hanapa cangkok bak kau ila hadratin nabi ka ke nabi le pun ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin ka ubina nabi le anbiya nabi wal mursalin dan rasul wa ilal malaikatil muqarrabin ka kayit ka cengkok bak malaikat wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wasalihin ta kayit do ta cengkok do bak urang cahit da urang salesa alanya wa ila ruhi sahibit tariqati ka urang po tarikat cengkok le kenan wa ila ahli sahibit tariqati wa ahli salsilati yang po salsilah yang po jalan wa ila ruhi man ajazani ka ke orang yang putru ijazah yang pulang dari kata cengkok benar wa ila arwahil muslimina wal muslimat ka ba urung-urung Islamnya wa summa khususan ila ruhi ummi kemaklum al-fatihah cengkok bagob. Agi tanyo pasang listrik, ino bak kedenyo cengkok dia ngahu bak kedenyo. Benti ilung hae ku ya cengkok kena, pacik cengkok. Ilung bak tiang je, bak tiang bibek sebab ana harus bak pacik. Ilung bak pabrik listrik kedih, jaju mumpua kedih. Iku di Medan bak tigura-gura kedih, bak pabrik langsung ya, blow telo cengkok kedih. Kan menen dia wata yang kena, ino tinggal cengkok-cengkok juh, tak eho yang kahu kena dia cengkok. Nampum dalam pakah? Artinya bak ulama-ulama yang kahu yang kena lempu yang kena yang kapung kena ju cangkok le yang kena yang maka Nabi Adam ge cangkok doa ni pasal tanyo patagi Nabi Adam faghfir lana ya Allah bi barakati Muhammadin ni ampun dosa kamu ya Allah ngan berkat Muhammad nyan bak pegah ngan berkat Muhammad dumi doa ke de tumbuh langit ku nyan kemugok-gok aras aras mugok-gok nan tu pai le aras aras bak langit yang kedua. Nan tu pak langit ke tujuh? Ya ti langit ke enam. Yang baik tayang li langit ke enam tu ke? Ya ti langit ke lima ngeju. Mugok-gok aras. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam. Ya Adam, kaifa arafta walam akhlukuhu. Adam, pak katuri Muhammad galam kupegat. Nabi Muhammad galam gupu? Kupegat. Tapi Allah bertanya, pak katuri mah galam kupegat. Gejawab oleh Nabi Adam. Lama khalaqtani ya Rabbi. Watan pegat lung. Fayadfuhu min ruhi wa tani pasoroh lung ya pasoroh Nabi Adam ra ujung ke kiri itamang roh ra ujung ke kiri balipat tu dari lipat tu di becu-becu ipiuh ba pusat dari pusat ie la watih piuh ba dada te piuh ba dada ie la kuno barkuang yang kejit nyawang te ti biar barkuang te kena mati ya truk barkuang kena wa rafa'a ra'si aku angkat kepalaku mebut oleh Nabi Adam raitu fi qawaidil arsy lungkalan bak tiang aras maktuban mutulih bak tiang aras la ilaha illallah muhammadur rasulullah ke Nabi Adam la ilaha illallah muhammadur rasulullah oh leuh nan ron mutulih nan Muhammad ya Allah menyekan Muhammad nyan mulia pupathai nan Muhammad leuh nan ron ilung Muhammad anak turi ya Allah tapi nan menteng ka mulia ka ku petih Muhammad nyan cit mulia nan menteng ka mulia leuh nan ron nan Muhammad ya Allah nyan nupampun lung nan Muhammad gejawab le Allah Ta'ala sadakta ya Adam betul kata ya Adam maka gepampunlah dosa Nabi Adam ngenan Nabi Muhammad ngenan kan ngen Nabi Muhammad ngenan Nabi Muhammad kalau ngupagot ngenan kan gepampun dosa ya ni umulianan Nabi dia ngekali Allah Ta'ala Adam gata pilum pugat bak nur Muhammad terkejut Nabi Adam umat menyelung ni pugat bak nur ya Allah ni pelumah ke di Muhammad yang bak lung hai kalau lung pugat ada kalau lung pilum pelumah. Maka nakul Allah Ta'ala punya hawa tak kerana kalian Muhammad. Ya Allah rindu tak lungku Muhammad. Cuba jarau bandual belah. Gebut jarau. Watai gebut jarau. Dia bak ukai. Yang bak ukai bak inang jarau.
di jari jempol kena wayat. Bak inang jaro bang gebet mano duh Nabi Muhammad bak jaro Nabi Adam. Gebet jaro Nabi Adam gekecup ngan babah. Kesampuh bak mata. Ya maka ne kele Nabi Neo. Duk Nabi Adam merindu gekelun. Maka umat-umat lun ke Nabi Muhammad. Watai dengar nan lun bak azan. Boh di masjid atau di melasah atau bak daya. Kena watai azan ikun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Watai ta dengar menan nebet jarah wajuban 12. Ya, puatan ikun marhaban bi zikrillah qurratan ayunina bika ya habibi ya Rasulullah. Kecup ngan babah. Sampuh bak mata. So mantang yang pegat menan tabi-tabi ke pegah li Nabi, gejamin le Nabi Muhammad han buta sampai mati. Ya, ubat mata. Na perle bek buta? Ah, kaje ke ne? Yang ka buta tunggu. Ka buta ke mana nak pegat? Teman baik ka kele ka buta kunci leju kadang boleh jadi ke pelemah lem Allah jita kemalang lai andai kata han ta temung kalan hino dunia han buta han tublet mata ge publet di akhirat temung kalan Nabi Muhammad. Ya mun hadir yang berbahagia cikalan mun Nabi Adam yang pun ge pegale Allah Nabi tanyo yang terakhir Nabi kan 25 ngku kan 25 Nabi yang wajib turi 25 mun ikel awaknyo sikati 2 laksa na yang pegah sertuh 20 put ribaya dro Nabi Nabi Muhammad yang yang terakhir Nabi Adam gemu doa ngan Nabi yang terakhir gara-gara nan Nabi Muhammad ge pampun dosa Nabi Adam walau hakikat hana mu dosa Nabi Adam tapi itulah sebab ge pegale Allah mun menan malamnyo tanyo yang kapunuh dengan dosa Nabi Adam tiga salah tanyo ude punuh dengan salah kan mulai jaga tengah-tengah tu salah talak ke ampun Allah ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad ikamo malamnyo hana mu doa ngan berkat nan Nabi Muhammad ya Allah pucit kamo mu doa ngan langsung ngan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad cikana pelahir ke kamu dan kamu malamnya umat Muhammad ya Allah.